Um, saya memulai di yang F tapi saya akan ngomong F ya saya Pak Jafar gitu ya, eh, enggak. om um, jangan Baik, uh, bapak ibu sekalian, tentu awal ini selamat bergabung Bapak Ibu adalah nah, ada dua momentum penting pertama COVID melandai Pak atmosfer masyarakatnya sekarang sumnya sangat tepuk tangan dong buat nah yang kedua saya ingin jadi kalau tadi Prof. Yayu serius banget gitu kan karena menyangkut kegiatan akademik peraturan ak akademik kalau saya suka menyampaikan dua informasi informasi enggak menyenangkan dan informasi Informasi yang gak menyenangkan biasanya informasi tentang uang kuliah. Kan? Tapi harus saya sampaikan, makanya saya gak nyebutnya langsung uang kuliah, tapi regulasi tentang uang kuliah. Saya ingin cek dulu ya kehadiran teman-teman. Coba yang merasa S2 PEP siapa? Wah nggak ada Prof. Oh satu. Saja ya. Ini sekali ya. S2 linguistik terapan. Satu tiga. Oh, Prof Yayu PR itu kan. Lalu S2 manajemen lingkungan. Satu betul demokrasi keterwakilan namanya ini kan. Itu kalau bahasa agama ini sunnah sunnah muakkad ya. Atau apa namanya? Oke, okay. S2 pendidikan lingkungan juga apa gitu kan sekarang kakaknya yang S3 ini S3 pendidikan jasmani tuh tadinya saya membayangkan kebiar gitu kan ternyata dua ya pak ya dua oke okay. bila ada peningkatan S3 teknologi pendidikan wah banyak Kebetulan saya juga home base-nya S3TP. Jadi nyambung nih mungkin karena ada ikatan batin gitu kan. Walaupun saya belum pernah ngajar di situ gitu kan. Karena masih takut ngajar S3 itu. Biasa ngajar di S1 gitu kan. Mengajar S1 itu kan aromanya parfum bu. Mengajar S2 itu aroma terapi gitu kan. Nah kalau S3 sudah bisa ditebak ya. Oke, okay, baik. Itu kan. Saya nggak lanjutkan loh ya, itu kan cukup begitu. Lalu S3 ilmu manajemen. Ah, agak banyak ini. Ini juga termasuk rakyat yang banyak ini. Minatnya banyak. S3 manajemen pendidikan. Wah, wow, udah kompak ya. Udah satu barisan, udah bikin partai sendiri nanti itu kan. Oke. Okay. Lalu S3 paut. Oh, pas ya. Ya, silahkan. Atau Prof. Dedi tadi akan ada uh, apa? Pendidikan anak usia. Bukan saya yang terusin ya. Oke. Hal Lalu yang berikutnya adalah S3 Pendidikan Dasar. Wah, banyak juga. Alhamdulillah. Ini S3-nya Prof. Yayu nih. S3 PEP. Oh, Pak, deketan juga ya, ada ikatan batin juga ya ternyata ya. Oke, baik. Lalu S3 PKLH. Enggak ada ya? Waduh, hilang. Lalu S3 linguistik terapan. Alhamdulillah. Ibu, langkah awal bikin kelompok ada kalau kata masuk S1 itu cutting, kepala tingkat atau ketua angkatan atau PJ lah ya. Tapi detailnya nanti besok dijelaskan oleh kok. paling tidak sudah ada sudah ada grupnya gitu. Baik, itu yang mengawali supaya ngecek saja berarti ada uh, prodi yang memang tidak hadir ya. Baik. Kita mulai. Kita mulai dengan Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin duduk karena memang ini salah satu kendala dalam kuliah selain persoalan akademik dan penyelesaian studi juga biasanya seiring dengan persoalan biaya saat wawancara semua mahasiswa siap biaya gak ada yang saya nggak siap bro nggak akan lulus soalnya kan itu satu hari diumumkan besok ngajukan penundaan pembayaran itu kejadian tuh di sini dia agak unik juga mahasiswa pasca ini kan jadi eh, pandai mengajukan penundaan pembayaran. Tapi itu biarlah menjadi fenomena yang perlu dikaji mungkin untuk riset, disertasi gitu kan. Faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa lambat menyelesaikan studi. Ini adalah soal keuangan. Nah yang pertama, dasar kita adalah PMK ya. Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 garis miring PMK garis Ketik 05 tahun 2015. Ini aturan dasar e, bagaimana uang kuliah itu ditetapkan di universitas. Lalu ditafsirkan atau diturunkan itu pada keputusan rektor nomor. dan bisa baca nih 968 UN39 garis miring KU001 garis miring 2020 tentang penetapan tarif pelayan akademik. Ya, kita buka nih. Berikutnya. Itu dasarnya ya. Jadi kita tidak sembarangan menentukan itu. Nah, untuk uang kuliah program magister ada dua status walaupun tidak semua prodi memiliki dua-duanya, kuliah dan non reguler ya. Tapi secara umum begitu. Jadi reguler itu 10 juta. Sampai semester 4. Gitu. Semester 5 sampai selesai. Jangan lupa tuh yang disampaikan Prof. Yayu. Batas studi S2 itu berapa tahun? Gitu kan. Itu 4, 600. Kalau diingat-ingat. Ini saya jelaskan sebetulnya Bapak Ibu sudah bayar gitu. Mudah-mudahan begitu gitu kan. Kalau belum ya nanti kuliahnya nanti tahun depan gitu kan. Nah, lalu, eh, yang non-reguler semester 1 sampai 4 itu 12.500. Non-reguler setelah semester 5 dan seterusnya itu 5.600. Itu kuliah uang kuliah program magister. Jadi, mohon betul-betul dihitung. Bagaimana kalkulasinya agar teman-teman semua punya tabungan untuk membayar uang kuliah? Kapan harus disiapkan? Nanti tayangan berikut. Yang berikutnya, uang kuliah program doktor sama ini reguler, non-reguler, gitu kan? E, reguler, 1 sampai 4 itu 13 juta lima ratus. Maslima dan seterusnya, dan seterusnya 6.300 lalu non-reguler itu 18 juta non reguler yang semester 5 dan seterusnya adalah 8000 ah sorry, 8 juta 300. ,000. Itu uang kuliah program dokter. Teman-teman sekalian, kalau di S1 itu sebetulnya namanya UKT, uang kuliah tunggal. Ya tidak boleh lagi ada pungutan lain itu. Tapi sebetulnya nomenklatur di pasca kita tidak menggunakan istilah UKT. Tapi tarif layanan akademik. I, uh, bisa saja prodi uh, meminta dana untuk sebuah kegiatan, tapi dengan persetujuan bersama. I, uh, inisiasinya bukan dari lembaga, tapi dari mahasiswa. Ya, mahasiswa ingin KKL ke Singapura, kita nggak punya dana untuk itu. Tapi kalau mahasiswa dan prodi bersepakat, ruang itu dimungkinkan. Tapi sekali lagi itu inisiasinya dari supaya tidak salah ya. Oke, okay. berikutnya cuti. Ini yang saya bilang lebih baik kuliah daripada cuti, karena cuti pun bayar. Kalau cuti melahirkan kan dibiayai biasanya oleh suaminya kan. Biaya cuti itu magister 750. Untuk dokter, tadi kan Pengalaman Prof. Ayu banyak sekali mahasiswa yang banyak hambatan dan sebagainya. itu. saya kok menganggap bahwa uh, kita pakai moto yang dipakai oleh Pak JK saja. Kan, lebih cepat lebih bagus. Jadi kalau tiga tahun bisa selesai, kenapa tidak? Gitu, kalau seberlama-lama gitu kan. Karena gini, saya, kebetulan saya uh, penggemar film Cina Ngamuk ya. Jadi anggap saja ini Bapak Ibu sedang pas memutuskan kuliah itu sedang naik gunung nuntut ilmu gitu istilahnya kan. Dua tahun stop dulu, ada proyek stop dulu gitu, pekerjaan stop dulu gitu. Nah, setelah itu selesai jadi magister, jadi dokter, baru turun gunung lagi. Kalau kita percaya ajaran agama kan bahwa orang berilmu itu akan ditingkatkan derajat, beberapa derajat. Kalau pengalaman itu benar itu setelah doktor itu biasanya permintaan jadi narasumber, permintaan jadi reviewer, jadi uh, apa? penelaah itu banyak sekali. Nah, biasanya sekarang sudah mulai carikan dong teman doktor ya Sudah mulai begitu sekarang. Oke, terus. bergerak Oh ini periode, sorry, sorry. Bahasa banget kalau udah jadi aki-aki ini. Nah, kapan kita mulai bersiap-siap untuk R gitu? Kalau semester semester ganjil, tolong Agus. Di Monggo lah, kita kan punya manajemen keuangan masing-masing di keluarga itu. Bagi yang sudah berkeluarga, bagian jomblo atur sendirilah gitu kan. Tahu di kampus ketemu pasangan gitu kan, jadi itu namanya dampak pengiring gitu kan. Jadi magister itu dampak utama dampak pengiringnya dapat jodoh gitu. Asal jangan poligami gara-gara kuliah nah, itu yang dilarang keras gitu kan. Lalu semester genapnya Januari. Silahkan teman-teman sekalian, saya nggak ngajari mekanisme itu tapi perlu saya sampaikan karena memang selama ini banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang menghitung detailnya. Nah, proses pembayaran kuliah kita nanti soal beasiswa kita bahas belakangan, tapi itu kira-kira periode pembayaran yang berikutnya. Nah, ini contoh kebaca nggak ya? Oh, nggak kebaca, sama dengan saya juga. Intinya gini, teman-teman, secara periodik kantor WR2 akan mengeluarkan edaran. Nah, edaran ini biasanya akan dipublikasikan, dibantu publikasikan oleh Mbak Idam di webnya Pasca. Kadang mahasiswa ini terus terang saja banyak yang ber berkata kami tidak tahu tentang pengumuman. Tapi tadi kan sudah patokannya jelas ya, ganjil itu terus, genap itu Januari. Kan gitu. Ini contoh saja menurut ini contoh saja yang terakhir semester 117. Ada edarannya seperti itu. Nah, kalau yang teman-teman sekalian yang baru datang, itu kan ada contohnya juga, coba. Contoh bagi nah, ini contoh. Ini kebetulan namanya adalah Karisda. saya sambil ngecek nih, sudah pada terima ini belum di akun masing-masing? Sudah ya? dan sudah membayar kan dan saya nggak perlu cek satu-satu nanti ada proses yang tidak menyentuh pokoknya ini contoh saja bahwa ada tagih jadi kenapa ini harus terjadwal teman-teman sekalian karena UNJ bekerja sama dengan bank ada host to hostnya gitu jadi kalau nggak bisa kita bawa uang bawa uang terus bayar sembarangan waktu nggak bisa karena pasti namanya nggak muncul sehingga kita perlu ketat menjaga Kapan kita harus membayar uang kuliah? Ya. Mekanisme pembayaran, saya kira ini saya singkat saja, bisa lewat M banking, bisa lewat PM, bisa lewat seller, monggo yang paling kan berikutnya. Sementara ini dua bank, kita menggunakan BNI atau Mandiri ini dua-duanya bisa ya. Di dua-duanya bisa. Tapi jangan dibayar di dua tempat yang berbeda ya. Satu saja bayar. Sendiri saja atau BNI saja. Jangan double dobel ya. Kemudian, nah sekali lagi saya juga ingatkan nih, ini banyak kasus ya. Jangan salah transfer. Kalau salah itu repot kembalinya. Panjang prosesnya. Karena mengeluarkan uang tadi itu yang salah bayar itu itu harus membutuhkan SK Rektor. Ada kejadian, ada mahasiswi yang uh, apa, melegalisir itu kan bayarnya juga pakai uh, rekening. Dia harusnya cuma 7.500, kelebihan nolnya agak banyak. Saya bilang, kok bisa begitu? Saya juga nggak sadar Pak. Iya, saya bilang, pada saat Anda sadar merepotkan orang. Coba Anda nggak sadar terus aja gitu kan. Nanti juga sama nih mahasiswa udah semester berapa? Kok baru sempro? Iya nih, saya baru sadar kalau baru sudah seberapa semester kuliah. Sadaran anda membuat repot orang. Jadi sadarlah lebih awal gitu kan. Berikutnya. Nah ini tata caranya saya nggak akan jelaskan ya. Klik ini, klik ini udah tahu. Sekarang baru saya bicara hal-hal yang menyenangkan apa sih fasilitas pasca sarjana yang bisa Anda manfaat. Ya, ada unit layanan akademik di bawah komando. Ya, kan? Sementara layanan keuangan, layanan umum, layanan perpustakaan, layanan kerjasama, itu saya ingin jelaskan. Nah, kalau layanan keuangan itu sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan teman-teman sekalian. Karena itu adalah Penggunaan anggaran pasca untuk keperluan perkuliahan dan sebagainya itu tidak karena karena lagi teman-teman bayar uang kuliah itu tidak ke pasca, tapi ke rekeningnya UNJ. Jadi kalau ada yang nagih-nagih uang, saya bilang saya tidak pegang uang, yang pegang uang itu adalah UNJ. Jadi kalau ada misalnya kesalahan bayar, pasca nggak bisa langsung bayar, Jadi, harus melalui UNJ. Lalu layanan umum, persuratan itu ada di lantar, gitu. perpustakaan. Saya tadi baru saja mendata perpustakaan pasca ini ada 41.064 judul buku. Silahkan dimanfaatkan sesuai keperluan. Ini belum termasuk yang diakses lewat jurnal-jurnal uh, yang uh, bisa diakses di perpustakaan. Kita buka, oh, bentar, sebelum saya lupa ya. Lalu, layanan kerjasama, kalau yang berkaitan dengan mahasiswa, biasanya berkaitan dengan beasiswa. Nah, beasiswa itu ada yang BPI, ada yang LPDP, ada yang Kementerian Lembaga, tetapi umumnya itu adalah diurus setelah Anda lulus, gitu kan? Nah, seperti apa? BPI LPDP itu prodinya harus A. Kalau BU itu belum ada pengumuman sampai. Nah yang ngurus itu adalah Mas Siti yang secara intensif membantu teman-teman uh, dalam. Pengumuman. Tapi umumnya adalah kontraknya antara lembaga atau pemberi beasiswa dengan yang bersangkutan. Kita tidak tidak ikut-ikut di situ. Oke, okay. yuk kita lihat ruangan kita seperti apa. Di teman-teman sekalian, lantai satu itu layanan akademik dan umum. Kalau bapak ibu dari ya masuk ke lobi itu sudah ada bacaan layanan akademik. Silahkan di situ akan tak bantuan apa. Insya Allah kita akan bantu. Lalu yang kedua, lantai ini, lantai dua inilah aula Bung Hatta namanya, tetapi otoritas penggunaannya bukan di Pasca Sarjana, ini ada di perlengkapan UNJ. Jadi kalau teman-teman suatu saat mengadakan seminar nasional misalnya, undang pembicara dari luar, boleh pinjam e, menggunakan bendera Prodi, gitu kan misalnya, itu diperkenankan selama ruang ini tidak digunakan oleh universitas. Di lantai dua tuh memang cuma ada ini saja, ada aula Bung Hatta dan ada toilet. Kita nggak punya ruang lain-lain lagi. Lalu lantai tiga itu ada ruang keuangan, itu biasanya PPK, bendara, dan operator keuangan itu mangkal di situ. Lantai empat ini yang mungkin bakal sering Anda datangi adalah ruang korporasi dan ruang dosen. Semua korporasi ada di kecuali PEP ya, s 3 PEP itu ada di lantai 7. Lalu ruang lantai 5 itu ruang direktur, ruang wadir 1, wadir 2 dan korpus itu koordinator pusat jasa dan pengembangan, ada GPJM, ada GAD, ada ada ruang rapat dan ada sejenis ruang tunggu. Ada lobby lah, di sana ada sofa yang bisa dimanfaatkan Kadang-kadang banyak juga mahasiswa yang berdiskusi di situ, walaupun statusnya adalah ruang tunggu pimpinan. Tapi kita tidak tidak larang kalau ada Lalu lantai 6 itu perpustakaan dan musola. Lantai 6 itu menurut saya e, lumayan juga lah ya. ya. Ada ruang one, ada Ada perpustakaan ruang kuliah itu ada di lantai tujuh plus ada ruang lab analisis data nanti kita lihat fotonya yuk kita lihat fotonya ini uh, uh, ruang kuliah di 805 kita 702. memang ini uh, bermuatan kecil ya kelas kecil ya kita tidak uh, tidak menggunakan seperti kelas D1. Tapi seperti itu kira-kira posisi duduknya. Jadi semua menggunakan meja di mana mahasiswa bisa duduk. Itu. Oke, berikutnya. Ini juga ruang kuliah. Lab ini be belum lama juga ini bergulir. Makanya saya bilang Anda punya momentum yang baik. Kami juga baru saja menyiapkan lab analisis data. Ini secara khusus digunakan juga sebagai labnya mahasiswa PeP, tapi juga digunakan oleh mahasiswa yang berkepentingan. Ini juga ada layanan kalau ada analis statistik itu bisa dibantu oleh lab analisis data. Kita lupa ngundang ketua labnya nih. Pak diundang, Prof. Yayu. Oke, okay, yang berikutnya adalah Nah ini perpustakaannya Insya Allah nyaman bagi yang senang betah di perpus. Jadi ruang bacanya uh, nyaman. Mudah-mudahan uh, yang saya rasakan bisa Bapak Ibu rasakan juga. Jadi bisa duduk, jadi nyaman lah. AC-nya Insya Allah juga adem. Kecuali kalau lagi rusak maka dia menjadi ya. Tapi kalau ini masih masih angin beneran gitu. Oke, yang berikutnya habis. Ini musola di dalam perpus itu ada ruang diskusi. Ada ruang diskusi yang bisa dimanfaatkan. Oke, berikutnya ini ruang direktur, wakil direktur. Bagi yang berkepentingan, silahkan berhubungan. Cuma tadi yang dikatakan Prof. Dedi, kalau masalahnya bisa diselesa diselesaikan di korporasi, ya di korporasi. Memang harus ke... Sambil juga saya mengingatkan teman-teman, kalau ada keluhan apa-apa, silahkan laporkan ke kami. Nama supaya itu suka akseleratif. Persoalannya lokal, dia lapor ke rektor. Rektor WA ke kami juga. Lebih baik, lah, Ngomong saja langsung. Ruang saya juga, ruang saya juga, ruang saya juga terbuka kalau ada. Oke, okay. oh, ini di lantai 5 ya. Oke, okay, berikutnya. Ini ruang korprodi. Korprodi oh, ada kan gitu kan. Berikutnya. Ini aula Bung Hatta yang kita tempatin ini. Ini adalah sekarang menjadi ruang terbaik kedua paling tiga. satu ada di aula Latif di mungkin ini yang kedua. Kalau luasnya kurang lebih lebih tinggi saja. Babong Hatta. Berikutnya. Ini yang tadi saya sebut layanan akademik, itu di lantai satu. Datang, silahkan. Yang berikutnya. Nah, ini. Saya. Atau masih muda ya. foto Ibu sekalian, bahwa, sekali lagi saya katakan bahwa Bapak Ibu adalah orang beruntung telah diberi kesempatan untuk ya semangati semangatilah kuliah itu menjadi dan refreshing jangan terlalu diberatkan jangan terlalu dijadikan beban gitu kan tetapi apakah kuliah ini tidak tidak akan menimbulkan masalah pasti karena bapak ibu pas kuliah itu masuk ke masalah sebetulnya nanti pas nyusun tesis nyusun disertasi harus menemukan masalah juga masalah masalah penelitian gitu kan jadi nikmati saja sebaik tadi yang dikatakan pak rektor akan fokus gitu kan target gitu kan jadi jangan berlama-lama kuliah karena memang menegur orang dewasa itu sulit kalau anak S1 kan kita bisa agak galak negur. ayo dong selesaikan kalau negur calon dokter calon dokter harus ditegur dengan keras kan Enggak elok gitu kan. Nah, jadi mari kita sama-sama saling mendukung untuk pet target. Dua, berapa tahun itu tadi? Dua tahun. S3, tiga tahun. Gimana nih? Kita mau lakukan resolusi bersama gitu? Ya, pokoknya kalau itu dilakukan dengan fokus, dengan nyaman, kalau bahasa saya di S1 adalah energinya dipertahankan sampai 6 semester. Kalau S2, energinya dipertahankan sampai 4 semester. Jangan selesai mata kuliah teori, kayak kuda lepas dari kekang. Pengen kemana-mana gitu kan, pas sadar waktu udah mepet. Itu yang saya sering sampaikan ke mahasiswa S2S. Ya pas bapak sadar, apa bikin repot kami? Jadi, lebih baik dua ya. Tidak lupa atau udah nggak usah sadar lagi aja. Melupakan status sebagai Ir S3. Doktor itu adalah gelar yang sudah menunggu, Pak. S3 ya. Dia itu sudah menunggu. Tergantung Bapak, Ibu mau diambil apa enggak. Sudah nunggu. Sudah disiapkan itu. Tinggal beliau itu mau datang nggak ngambil itu. Kalau ngambil dikasih langsung. Kalau S2 memang dia transisi. Makanya setelah ujian tesis masih ada perbaikan. Tapi kalau disertasi sudah terbuka lagi perbaikan. Kalau menyaksikan ujian terbuka itu biasanya banyak mahasiswa S3 tuh yang menangis. Saya nggak ngerti juga nangisnya kenapa gitu kan. Salah satunya adalah kok saya lama banget selesai gitu kan. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tetap bersemangat untuk pembelajar. Karena kalau Bapak Ibu datang ke kampus bawa spirit pembelajar, itu nggak akan pernah. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi Oleh koordinator pusat kerja Pangan Pasca daring pada Profesor Dr. Arita. Ya, ini baru bisa unmute nih Prof. Jafar dari tadi. <laughs> uh, tadi belum bisa unmute. Oke, okay. uh, terima kasih Bapak Ibu. Uh, maafkan ini saya uh, dari daring karena sedang tidak sehat ya. Uh, saya kedapatan ini materi tentang uh, Manly International Program uh, dan uh, informasi publik sebenarnya kita lihat nama saya Arita Marini saya koordinator pusat kerjasama dan pengembangan pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta ya kita lihat bahwa pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta ini memiliki international program dimulai dari international studium general itu karena kami itu baru diangkat di pasca sarjana itu sejak 13 Agustus 2021 Uh, maka uh, ini, ini adalah bagian dari uh, kegiatan kami setelah uh, kami diangkat di pasca sarjana yaitu pada tanggal 27 Agustus uh, kita mengadakan International Studium Generale dengan tema Postgraduate Program Towards an Internationally Reputable Institution di mana kita uh, memanggil keynote speaker dari Victoria University of Wellington New Zealand dan Uh, panel session keynote speaker dari RMIT University Australia yaitu Profesor uh, Heather fairing uh, dan uh, tim researchnya yaitu Dr. Kathy Jordan RMIT University Australia dan Jennifer Clifton dari Queensland University of Technology Australia. Uh, ini kegiatan uh, Studium Generale Internasional yang kita adakan. Kemudian kita juga punya acara Monthly International Zubinar Program di mana kita mengadakan setiap bulannya adalah program Zubinar Internasional. ya Ini juga sama ya, kita dimulai uh, setelah kami diangkat itu ya, bulan Agustus. Jadi ini kita mulai uh, bulan Oktober 2021. Uh, ini uh, opening... Speech-nya Pak Rektor dan Pak Direktur dengan keynote speaker-nya adalah Dr. Martin Lamb dari University of Leeds, United Kingdom, dengan moderator Dr. Hywel Coleman dari University of Leeds, United Kingdom. Nah, ini Bapak-Ibu uh, yang baru jadi mahasiswa ini harus bergabung ini. Setiap ada Zoominar um, monthly program ini, karena um, monthly Zoominar program ini diperuntukkan bukan hanya untuk Uh, audience dari dalam negeri, uh, tetapi juga audience dari luar negeri. Uh, ini uh, flyer yang dibuat oleh uh, Mbak Idam ya. Uh, ini program bulan Oktober uh, oleh Dr. Martin lem uh, Topiknya adalah Education Post Pandemic: The Role of Technology in Motivating Language Learning Indonesia. Jadi topiknya juga nggak terlalu spesifik uh, dan uh, pak ada menggunakan apa namanya pembicara atau menggunakan bahan-bahan zuminar program ini sebagai bahan untuk disertasi kemudian kita lihat lagi zuminar bulan november 2021 yaitu tanggal 11 november 2021 jadi di sini keynote speakernya adalah dr. Fozia Samim dari Ziauddin University Karachi Pakistan dengan moderator yang sama yaitu Hilary Coleman dari University of Leeds United Kingdom nah, ini adalah visiting lecturer pasca Sadana UNJ yang ada di pasca ya setiap hari Kamis kalau bapak ibu mau ketemu untuk ngobrol-ngobrol itu bisa nah, di sini, ini adalah flyernya ini temanya efek Effect, Effect of digital multimodal communication on language norms convention and use uh, jadi memang uh, ini uh, apa ya Uh, lebih dominan ke linguistik ya karena memang ini adalah teman-temannya high work common ya uh, tapi ada juga uh, topik yang uh, lebih umum nanti kita lihat uh, seminar bulan Desember 2021 ini tanggal 9 Desember uh, jadi ini oleh Tony Capstick University of Reading United Kingdom dengan moderator yang sama high work common Uh, jadi di sini topiknya adalah using case studies to understand language and uh, migration. Nah ini sebenarnya bisa juga kita menggunakan case studiesnya seperti apa sih dalam penelitian kualitatif gitu ya. Karena uh, ini adalah sharing research gitu dari Tony Capstick kepada kita. Gitu. Kemudian kita lihat lagi Zuminar bulan Februari 2022 ini. Uh, Keynote speakernya adalah Subhan Zain, PhD dari, ini sebenarnya pembicaranya dari Indonesia ya, orang Indonesia, tapi tinggal di Australia sudah lama gitu ya. Uh, sehingga dia bekerjanya uh, sebagai dosen di Australian National University Canberra, Australia. Uh, jadi di sini dia membicarakan topiknya adalah examining Indonesia's uh, sociolinguistic situation from diglossia to superglossia. Jadi ini Bapak Ibu kalau mau hadir di Manly International Seminar Program ini juga ada sertifikat yang akan dibuat atas kehadiran Bapak Ibu ya yang akan dibuat oleh Mbak Idam ya. Nah selanjutnya seminar bulan Maret 2022 yaitu tanggal 17 Maret 2022 ini keynote speakernya adalah Catherine youth PhD dari University of South Australia Adelaide. Australia dengan moderator Hywel Coleman. Nah ini topiknya adalah The Role of Local, Regional, and International Languages in Inclusion. Nah, ini Kemudian pada bulan April, tanggal 14 April, nah ini you keynote speakernya adalah Dr. Obed Yume, yaitu dari University of Queensland, Australia dengan moderator yang sama Eva Common dengan topik writing as social action and learner engagement in online classes. Nah, jadi ini uh, pastinya um, topiknya lebih umum ya karena ini membicarakan mengenai keterlibatan siswa di dalam uh, kelas online. Kemudian uh, zoominar bulan Mei uh, ini keynote speaker-nya adalah Pauline GT PhD dari, dari University Felix West Africa. Uh, ini topiknya adalah unplanned language policies in uh, Cote d'Ivoire. Uh, ini juga bisa membuka ya wawasan kita tentang internasionalisasi. Kemudian uh, Zuminar uh, bulan Juni 2022, Nah, uh, ini tanggal 2 Juni, Nah, uh, di mana keynote speakernya adalah Prof. Fuad Abdul Hamid, PhD. Ini dari UPI, ya, Universitas Pendidikan Indonesia, uh, tetapi uh, dia sudah uh, menjadi international speaker. Uh, di sini uh, topiknya adalah English as a Lingua Franca Formats and Visibility in Indonesian Education. Nah, kemudian ini Zoominar bulan Agustus 2022 tanggal 11 Agustus. Uh, keynote speakernya adalah Dr. Ibrar Bat dari Queen's University Belfast, Northern Ireland, dan Dr. Uh, Dr. Udi Samanhudi ini dari Untirta ini. Uh, jadi dari Indonesia tapi dia sudah merupakan research partner ya dengan Dr. Ibrahim. But kemudian moderator tetap Haiwa Common di mana uh, topiknya adalah knowledge production in Indonesia universities, the role of literacies in research writing. Kemudian bulan September nah ini uh, yang akan uh, mendatang ya. Ini Bapak Ibu harus catat ini ya. Tanggal 15 September 2022. Kino uh, keynote speakernya adalah Julia Surya Kusuma, Gender and Democracy Center uh, dari Indonesia, gitu ya. Uh, jadi ini udah international speaker walaupun dari Indonesia. Topiknya adalah From State Ibuism, The Reform Era to the Gender Democracy Center, The Birth, Death, and Rebirth of the Indonesian Women's Movement. Nah, kemudian yang bulan Oktober 2022, ini keynote speakernya adalah Prem Piak dari China's University of Hong Kong. Uh, ini tanggal 13 Oktober 2022. Uh, dan topiknya adalah language policy, language ideology, and social justice. Nah, Zuminar bulan November 2022, yaitu tanggal 16 November 2022, di mana keynote speaker adalah Kucah-Kucah University of Leeds, United Kingdom, dengan moderator uh, Highwell Coleman dari University of Leeds United Kingdom, uh, di mana di sini membicarakan tentang silence and silencing English medium education and the exclusion of girls in an African basic education context. Nah, selain dari uh, monthly international zoominar program, kita juga mengadakan international conferences tahun 20, 2022 ini yaitu ada International Conference on Humanities, Education and Social Sciences ya, ICHECS 2022 dan International Conference on Management, Business and Accounting ICMBA 2022 ini dalam rangka meningkatkan uh, persentase kelulusan tepat waktu dan peningkatan persentase keberhasilan studi karena uh, terutama yang uh, doctoral degree ya, di international conference kita yang dua ini adalah kita membantu peserta untuk menerbitkan di jurnal Scopus walaupun itu special issue tapi special itu masih tetap tetap diakui gitu ya. Nah, ini juga uh, pelaksanaan international conference uh, 2022 ini juga untuk peningkatan publikasi internasional reputasi, juga pelaksanaan program internasional dan peningkatan wawasan internasional dari para mahasiswa. Nah, ini, ini sudah dilaksanakan, IC Heads uh, 2022 ini tanggal 16 hingga 17 Juli 2022. Uh, kemudian yang uh, berikutnya, ini uh, apa, skopnya, dan yang kedua adalah IC MBA, International Conference on Management, Business, and Accounting, ini baru akan dilaksanakan tanggal 27 dan 28 Agustus, ya, hari Sabtu dan Minggu ini. Nanti uh, Bapak-Ibu... Uh, mahasiswa bisa uh, di-share ya eh, nanti link zoomnya untuk uh, terlibat di dalam um, atau di dalam kehadiran ya sehingga nanti dapat deh itu apa namanya sertifikat sebagai uh, partisipan. Nah ini AC MBA ada tujuh scope: entrepreneurship, management, business, marketing, financial, accounting, dan tourism. Nah, kita juga ada program lain, yaitu Virtual Exchange Program, yaitu dengan Asia University, yaitu pada Spring Semester 2022. Jadi, ini kita mengikutsertakan mahasiswa Pasca Sarjana dalam kegiatan Virtual Exchange Program pada Spring Semester 2022 di Asia University, Taiwan, dalam rangka meningkatkan wawasan internasional dan implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Ya, itu uh, sudah ada uh, yang diterima ya beberapa mahasiswa ini dari uh, ilmu S3 IM, kemudian dari S2 PAUD gitu ya. Uh, S2 PAUD ini banyak juga nih S2 PAUD, kemudian dari S2 PAUD lagi ya. S2 PAUD tapi uh, mengikuti lebih dari satu. Kemudian uh, S3 IM, S2 PEP, kemudian S3 IM Nah, S3IM, di banyak nih S3IM. Kemudian S2MP, gitu ya, manajemen pendidikan. Kemudian S2MP, ini banyak S2MP. Ini juga S2MP, nih S2MP, S2PAUD, gitu ya. Ini S2PAUD, S2PAUD. Ini S2 pendidikan bahasa Indonesia. S2 pendidikan bahasa Indonesia. Ini 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 sayang ini kalau nggak ikut karena ini. Uh, pembayarannya gratis gitu ya karena ada kata-kata ini partner university students can waive this charge kalau di charge itu sebenarnya 200 US dollar tetapi karena kita adalah partner university maka dia tidak uh, uh, mahasiswa gitu jadi hanya di charge untuk uh, sertifikat dari attendance-nya aja sekitar 150 ribuan ya nah ini dia menggunakan tron class yang menggunakan tron class Kemudian, uh, karena LMS-nya di sana namanya turun ya Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Nah ini adalah Certificate of Attendance dari Asia University Taiwan. Juga ada official transcript. Jadi nggak boleh males-males ini. Ada juga yang males nih mahasiswanya. Uh, nah sekarang ini kita juga lagi ada kegiatan virtual exchange program di fall semester 2022. Jadi ini Bapak Ibu masih bisa mendaftar. Ini masih bisa diberi kesempatan. Uh, apa sampai uh, hari Senin ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa mendaftar di Mbak Idam nanti minta share-nya apa link link uh, Google Form-nya ke Mbak Idam ya. Nih Mbak Idam ngetop nih di mahasiswa. Ya, uh, ini Bapak Ibu bisa ikut apa aja Advanced Global Health Issues, Ethics in Scientific Research, Artificial Intelligence, kemudian Database System, Business Research Method, special topic on leisure and recreation. Ini saya udah pilihkan nih, topik yang lebih relevan lah dengan Bapak Ibu. Topics in English and Globalization, Introduction to Taiwanese and Chinese Culture. Ini kalau mungkin ada yang tertarik ya. Nah, kalau mahasiswa asing, kita juga ada mahasiswa asing. Ini melalui Penmaba UNJ, uh, ini dari doktorat dan master. Uh, ada 103, di mana 19 orang adalah yang full-time dan 84 itu yang uh, part-time. Nah, semester 17 ini, kita juga menerima 4 mahasiswa Cina dari Cina, ya, untuk S3 pendidikan jasmani ini, ya, 4 orang, ya. Dan mereka tetap ikut tes, gitu, ya. Uh, baru setelah ikut tes, mereka diberikan LOE. kemudian uh, external quality assurance. Uh, external Quality Assurance uh, ini ada 20 uh, Apa nih? Uh, saya masih ada waktu nggak ya? Uh, ini MC saya masih punya waktu. Kalau tidak punya waktu, saya serahkan ke GPJ mungkin. Ya, tidak ada jawaban ini. Masih ada ya? Ya, sepuluh menit lagi ya. Oke, 10 menit lagi. Ini visitasi akreditasi internasional AKS ya Jadi kita punya uh, akreditasi internasional dari 20 prodi di Pasca Sardiana. Kita uh, mendapatkan 17 prodi yang memperoleh akreditasi internasional, yaitu untuk pas 18 1 8 prodi. Nah, ini berlakunya sampai 30 September 2027, yaitu uh, ini S2 PAUD, S3 PAUD, kemudian S2 pendidikan dasar, S3 pendidikan dasar, kemudian S2 PEP, S3 PEP, S2 TP dan S3 TP, kemudian sertifikat uh, untuk empat prodi pada klaster 2 yaitu berlaku sampai 30 September 2028 yaitu S2 uh, LT linguistik terapan S3 LT gitu ya. Uh, kemudian uh, S2 pendidikan bahasa Indonesia, S2 pendidikan sejarah, dan e, tiga prodi pada kluster 3 e, berlaku sampai 30 September 2028 yaitu S3 Ilmu Manajemen e, kemudian S2 Manajemen Lingkungan dan S2 Pendidikan Lingkungan. Nah, kemudian di kluster 4 ada tiga prodi juga. E, ini dua prodi ya karena satu prodinya adalah S1. Jadi dua prodi di pasca yaitu Physical Education Master of Education, jadi S2 Penjas dan S3 Penjas. Nah kita juga punya Internal Quality Assurance, keterlaksanaan dari SPMI kita punya dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, ketersediaan dokumen mutu, telaksananya siklus PPEPP dan bukti Sahi efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Ibu Nurjana ya dari GPJM. Ini mungkin saya skip aja ya. Ini ini bagiannya Bu Nurjana ini, uh, ya ini kita pelaksana situs PPEPP ya Bapak Ibu. Uh, ada pelaksanaan standar, ada sistem informasi. Kemudian kita juga uh, melakukan evaluasi pelaksanaan standar, uh, baik dengan sistem informasi. Uh, kemudian setelah uh, kita mengevaluasi pelaksanaan standar, kemudian kita juga melakukan um, ini, ini Bu Nurjana ini saya Bu Nur Kita melakukan pengendalian dengan melakukan kegiatan audit mutu internal, peningkatan standar, salah satunya adalah dengan program internasional. Tadi yang sudah disebutkan juga program Kemarikset yang akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Ade Duyutami ya, sebagai koordinator GAD. Nah, ini ada, ada bukti saya efektivitas, efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. Kita juga ada external benchmarking dalam peningkatan mutu. Nah, ini external quality assurance di nasional. Kita juga ada akreditasi institusi kita udah unggul ya, akreditasi UNJ. Kemudian ini akreditasi S2 pendidikan dasar juga unggul. Kemudian akreditasi S3 MP ini baik sekali. Kemudian S2 pendidikan bahasa Indonesia itu A, kemudian S2 pendidikan anak usia dini itu unggul. Ini masih dalam uh, proses uh, perpanjangan, kemudian uh, S2 pendidikan lingkungan juga ini sudah unggul, uh, S2 pendidikan sejarah ini juga sudah unggul tahun 2022 ini. Nah, kemudian uh, prodi teknologi pendidikan ini masih B, kemudian uh, S2 pendidikan jasmani ini unggul kemudian S2 pendidikan lingkungan tadi udah ya uh, unggul nah ini S2 uh, pendidikan anak usia dini itu unggul yang tadi sudah diperpanjang uh, menunggu hasil konversi uh, kemudian ini uh, S3 IM ya S3 IM itu sudah mendapatkan nilai sudah sudah uh, akreditasi lapangan ya. kemarin dapat 353 ini 78 lagi itu kita unggul sebenarnya Jadi tidak apa-apa ya kemudian S2 pendidikan jasmani ini juga sudah diperpanjang tadi ya unggul kemudian S3 pendidikan jasmani kita juga sedang konversi dari A ke unggul ya ini adalah pelaporan akreditasi internasional mungkin demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa Bapak Ibu uh, mahasiswa. Next Mbak. Nah untuk penjaminan mutu itu kita di tingkat pasca sarjana itu adalah kita sebut dengan gugus penjaminan mutu atau GPJM dan di tiap prodi juga kita ada uh, penjaminan mutunya yang kita sebut dengan tim penjaminan mutu atau TPJM. Jadi uh, koordinasi, uh, koordinasi kami ke SPM tentu saja tapi kemudian di pasca sendiri itu ada gugus penjaminan mutu yang berkoordinasi dengan TPJM di tiap program studi nah adapun next nah adapun tugas penjaminan mutu uh, untuk gugus penjaminan mutu itu ada yang pertama menyusun berbagai standar dan butir mutu di tingkat pascasarjana ini juga sudah karena memang mohon izin memperkenalkan diri juga saya di uh, GPJM itu belum setahun ya tapi uh, artinya uh, tugas atau uh, apa namanya aktivitas gugus penjaminan mutu itu sudah terus berjalan dan saya melanjutkan. Nah, itu menyusun berbagai standar dan butir mutu di tingkat pasca sarjana dan ini kita sudah ya kemudian menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus di tingkat pasca sarjana. Jadi dari SPM yang membuat di tingkat universitas di kita juga ada untuk kebutuhan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jaminan mutu pada tingkat kemudian mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan akreditasi eksternal dan internasional di program studi kemudian melaksanakan koordinasi siklus mutu pp dan peningkatan standar mutu tingkat pasca sarjana jadi pp itu mulai dari penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar pengendalian dan uh, peningkatan. Kemudian berikutnya mengkoordinasikan database di tingkat pasca sarjana mencari solusi untuk keunggulan akademik dan menyusun laporan dan rekomendasi secara periodik uh, kepada pimpinan. Berikutnya, adapun untuk uh, uh, tugas gpjm ini dibantu dengan tugas tim penjaminan mutu di tiap uh, program studi. Nah, di tiap program studi tim TPJM-nya itu menyusun berbagai prosedur dan spesifikasi program studi. Jadi karena setiap program studi kan memiliki kekhasan yang berbeda tentu saja. Nah kemudian yang kedua menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang bersifat khusus prodi. Kemudian memberikan masukan dalam penyusunan standar mutu program studi, menyiapkan database di tingkat program studi, menyusun dokumen formulir SPMI, kemudian Uh, kalau SPM itu standar mutu uh, penjaminan eh, standar mutu standar penjaminan mutu internal, kemudian menyiapkan akreditasi dan legalitas program studi serta melaksanakan penjaminan penjaminan mutu program studi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Nah, ini sebenarnya kegiatan yang dilakukan di uh, GPJM gitu ya ada monitoring dan evaluasi. Nah monef yang periode kita lakukan di setiap semester itu adalah monef perkuliahan per semester. Per semesternya itu di setiap semester itu kita ada awal monef awal perkuliahan, pertengahan perkuliahan dan di akhir perkuliahan. Nah ini sangat terkait. Dengan aktivitas mahasiswa, jadi mohon nanti di tiap kelas kan ada penanggung jawab Nah nanti dari, dari bagian akademik akan membagikan link, link untuk diisi Karena data itu berasal dari isian mahasiswa Jadi monef perkuliahan itu adalah berdasarkan isian mahasiswa Termasuk di dalamnya kehadiran uh, dosen, dosen uh, pengampu mata kuliah Jadi mohon nanti mahasiswa bisa memperhatikan betul setiap kalau ada link yang dibagikan itu sebaiknya direspon termasuk juga absen kan dari situ kita melihat data perkembangan ataupun progres perkuliahan dan kehadiran mahasiswa nah kemudian berikutnya ada monef seminar proposal dan ujian tesis dan disertasi itu nanti pada apa kita lakukan ketika ada seminar proposal atau ujian tesis Kemudian ada akreditasi program studi. Akreditasi program studi ini ada kita ada akreditasi BAN PT atau LAMDIK. Di waktu yang lalu kan kita masih pakai BAN PT, sekarang sudah ya. LAMDIK. Kemudian yang kedua ada akreditasi oleh AKAS. Tadi Prof. Arita sudah menampilkan ya prodi-prodi yang sudah kan sertifikasi dari AKAS. Nah, kemudian kita juga melakukan penyusunan PPEPP eh, itu PPEPP ada di tingkat prodi dan ada di tingkat eh, pasca sarjana penyusunan pp nya itu mulai dari penentuan standar, kemudian pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian dan eh, apa namanya peningkatan. Tuh, jadi dan ini siklus jadi berproses secara terus menerus walaupun secara periodik kita bangannya itu per tahun artinya per tahun ada tindak lanjut jadi dari tindak laporan hasil F ya, tentu saja ya, dan dari laporan hasil itu ada rekomendasi dan ada Ada adalah proses uh, jadi ada pelaksanaan pelaksanaan ini memang kita laksukan dengan penyebaran tadi, termasuk kepada Bapak Ibu mahasiswa jika ada link-link pengisian kuesioner ya, kuesioner kepuasan itu mohon juga di. Nah, kemudian setelah kita ada pengolahan. Nah, jadi, data yang sudah Bapak Ibu isi ke input akan di kemudian olah. Bahannya itu kemudian kita laporkan kepada pimpinan dari laporan kepada pimpinan kita kita ada uh, rapat tinjauan manajemen dari di mana hasil-hasil monef itu kita laporkan dan diinformasikan kepada prodi-prodi kepada semua kaprodi untuk kemudian bisa ditindaklanjuti. Jadi uh, proses peningkatan atau pencapaian mutu itu sangat tergantung dari respon atau perhatian Bapak Ibu terhadap Uh, proses pengumpulan data kami. Nah pengumpulan data kan sekarang sudah lebih mudah ya karena sudah melalui link dan bapak ibu silahkan akses uh, merespon link-link uh, tersebut dan isi sesuai dengan apa yang menjadi uh, apa namanya perasaan ataupun apa yang ditemui oleh bapak ibu. Next. Nah ini kita sebenarnya tadi uh, Prof. Farita kan menampilkan sangat banyak data yang menunjukkan bagaimana proses mutu di uh, apa namanya di Nah, kita mengambil apa namanya satu uh, karena berkaitan dengan Bapak Ibu, kita ada kepuasan uh, mahasiswa. Jadi ada ada pengisian kuesioner untuk kepuasan mahasiswa. Itu kepuasan mahasiswa ada terhadap performa dosen, terhadap pelayanan akademik dan terhadap sarana prasarana. Data itu akan kita tarik dan kita olah Ya, kemudian uh, dilaporkan nah untuk terakhir uh, kita mengolah data itu hasilnya menunjukkan seperti ini jadi uh, apa namanya kepuasan terhadap performa dosen itu menunjukkan uh, perasaan atau uh, perasaan mahasiswa terhadap aspek responsif dan empati uh, dosen gitu nah ini ini hasil yang lalu jadi ada indikator empati dan ada indikator responsif dari dosen. Kalau oh, di sini sih alhamdulillah yang menunjukkan kepuasan mahasiswa eh, sangat puas itu ada 75% dan eh, puas itu di 25%. Adapun untuk responsifnya eh, maaf saya kurang bisa terlihat ya, tapi terlihat itu ada eh, eh, sangat puas dan puas. Nah, berikutnya ada, udah mbak gak apa-apa langsung uh, next aja. Ada kepuasan mahasiswa untuk pelayanan akademik. Next, apa? Sebelumnya mbak. Nah Bukan sebelumnya, sebelumnya. Nah kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik. Itu uh, terlihat juga uh, untuk sangat puasnya 75% dan Puasnya sekitar 25% itu kita olah dari data-data isian uh, Bapak Ibu Jadi menunjukkan uh, kemampuan dosen atau tenaga pendidik dan pengelola dalam memberikan keyakinan kepada mahasiswa Bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan uh, ketentuan Nah berikutnya ada kepuasan, kepuasan mahasiswa terhadap sarana-prasarana nah ini berkaitan dengan ketersediaan perasaan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana prasarana yang meliputi yang uh, meliputi kecukupan aksesibilitas kualitas sarana dan sarana prasarana nah memang di sini uh, untuk hasilnya itu menunjukkan uh, yang terlihat sangat puas tapi menunjukkan ada cukup cukup puas Sekitar 3, 3 ya, itu kelihatan. Nah, di sini, ketika ada jawaban yang menunjukkan cukup puas, atau bahkan untuk beberapa analisis, kita ada cukup puas karena kan uh, tidak hanya ini ya yang diolah, itu cukup puas, tidak puas, bahkan sangat tidak puas. Maka kita akan mengidentifikasi faktor yang membuat atau poin apa yang membuat mahasiswa itu berada di range cukup puas atau tidak puas. Nah hasil data yang sudah kita olah itu cukup tidak puas itu didominasi oleh pada aspek kebersihan, kemudian kemudahan akses internet, terus termasuk akses wifi, kecepatan akses dan uh, ke apa tuh kecepatan akses internet gitu. Jadi uh, memang untuk data terakhir pengolahan kan data kan masuk terus ya. Jadi tiap kali bapak ibu mahasiswa itu Mengisi, maka data akan terus masuk, dan kemudian kita tarik. Jadi, uh, data itu bisa memang bergerak, gitu ya, bisa berubah hasilnya. Tapi, secara keseluruhan, uh, menunjuk uh, terakhir, kami uh, mengolah data itu seperti ini. Jadi, uh, keluhan atau berada di cukup puas itu uh, adalah pada uh, poin tersebut, ya. Kita sih garis bawah, iya, kebutuhan akses terhadap internet ya jadi wifi dan ini juga sudah kita laporkan kepada pimpinan dan semoga nanti pada saat uh, berjalannya perkuliahan ini uh, tentu akan di, di apa namanya tentu akan ditindaklanjuti berikutnya nah tadi sudah dilaporkan juga oleh Prof. Arita adapun Uh, rekapitulasi akreditasi program studi pasca sarjana untuk unggul atau A itu ada 9 prodi atau sebesar 45 persen dan untuk yang baik sekali atau baik itu ada 11 atau uh, 55 persen yang next aja mbak nah ini 55 persen nah tapi Uh, untuk unggul dan A ini memang yang keluarnya di tahun 2021 dan 2022 Adapun yang uh, mohon next uh, slide berikutnya nah ini kita bisa lihat yang posisi B sebenarnya karena masih masih sedang gitu jadi uh, kita ada rentang waktu dan B itu nanti akan diupayakan untuk menjadi baik sekali atau unggul. Tapi yang terakhir-terakhir 2022 dan 2000, 2021 dan 2022 itu kita ada pada unggul dan uh, unggul dan baik sekali. Jadi yang baru itu adalah dari S3 PAUD, S2 PAUD, kemudian uh, pendidikan sejarah, uh, terus apa lagi ya. Pendidikan sejarah yang sudah keluar, ah, huh? IM dan IM baik sekali gitu. Jadi itu yang sudah keluar baru 2022 ini, dan kemudian ada yang berproses itu uh, S3 Pendidikan Dasar, S3 PKLH. Jadi kalau di sini kita lihat PKLHB, kita akan mengupayakan untuk uh, berikutnya ini semoga bisa uh, unggul gitu. Jadi memang uh, untuk akreditasi untuk akreditasi uh, yang ke, yang keluar 2022 ini ada pada unggul dan baik sekali semoga nanti uh, mengikut juga uh, ada berikutnya ya ini untuk yang Next uh, di slide berikutnya untuk prodi. Jadi silahkan bapak ibu melihat prodi masing-masing. Tapi yang melihat B jangan jangan ini ya. Insya Allah nanti kita coba berjuang untuk uh, sampai pada full. Oh. Bapak ibu ada di prodi mana? Silahkan bisa melihat ininya masing-masing ya. Oke okay, baik itu yang bisa kami sampaikan untuk bapak -ma bapak ibu Dan mahasiswa. Jadi mohon bisa uh, apa ya? Jadi proses kita menjaga atau pengendali, pengendalian mutu itu tentu juga berdasarkan respon dari Bapak Ibu dan kita juga menyiapkan apa namanya menyiapkan waktu ada tindak lanjut untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu yang ada di Pascasarjana Universitas Negeri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin sore makin lemes ya, bapak ibu. Yang terhormat uh, Prof. Yayu, uh, Prof. Reniah Rahayu, lalu ada Bu Wit, long time no see, ibu. Pak Yosa, ada Prof. Jafar juga somewhere. Uh, saya mohon izin berdiri ya bapak ibu supaya mungkin akan sedikit lebih bersemangat, semoga ya. Nah, sekarang uh, kita akan memasuki sesi uh, pemaparan dari gugus artikel dan diseminasi. Bertanya-tanya apa lagi nih gitu. Udah sekian banyak pemaparan yang disampaikan dari mungkin dari pagi, dan untuk mengawali saya mau uh, bertanya dulu ke Bapak dan Ibu mungkin yang sudah punya artikel atau publikasi, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Kenapa Ibu? Belum ada, belum ada apa-apa yang sudah ada. Nah, ini mungkin kalau bisa, kalau ini juga nggak nggak 100% ya. Tapi kalau nggak sampai setengahnya. Tapi tadi yang mungkin disampaikan panjang dan lebar di sesinya Bu Rahayu, bikin deg-degan ya, dituntut publikasi, harus terindeks. Ada yang langsung happy nggak? Yes, saya akan publikasi. Enggak ya, Kenapa nggak ada yang happy? Langsung deg-degan. Bisa nggak ini ya dua? Tadi Prof Jamar bilang S2 jatahnya dua tahun, S3 jatahnya tiga tahun gitu ya Prof ya. Nggak boleh mundur. Tapi tuntutan yang paling besar selaku mungkin next slide Mas. Ya. Tuntutan sebagai mahasiswa S2 dan S3 ini diturunkan adalah tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Yayut lebih rinci adalah jurnal terindeks itu yang sudah terbit ataupun jurnal internasional yang baik itu nanti LOA ataupun terbit juga gitu. Jadi tuntutan publikasi menjadi kewajiban oleh uh, Mahasiswa yang nanti mau lulus, katanya tadi, mau mengambil ijazah yang sebenarnya sudah menunggu-nunggu, baik di S2 dan S3. Jadi, nomor satu adalah kemampuan menulis, itu menjadi tuntutan utama. Kemampuan menulis itu bukan nanti baru dikembangkan setelah mahasiswa sampai di pengambil, uh, pengerjaan tesis ataupun disertasi. Itu satu persepsi yang salah sebenarnya. Jadi berpikir, oh nanti aja pendalaman menulisnya setelah di semester 3 ke atas gitu Ketika sudah mulai mengerjakan tesis dan disertasi Sebenarnya tidak seperti itu Karena dengan target tadi lulus tepat waktu 2 atau 3 tahun Kasih the injury time satu tahunnya yup, Prof ya Untuk S3 4 tahun Harus mengeluarkan tuntutan-tuntutan publikasi Tadi saya tanyakan kenapa siapa yang sudah pernah publikasi Namanya publikasi tidak bisa instan Ketika tadi kita dituntut hanya punya empat tahun, ada proses publikasi itu akan makan waktu satu tahun. Ada yang dua tahun, saya uh, mungkin yang terlama. Segera punya publikasi insya Allah setelah dua tahun. terkatung katung-katung di proses uh, under review, lalu proses perbaikan gitu. Jadi ini harus dicermati oleh mahasiswa, baik S2 ataupun S3, ketika tuntutannya sudah jelas punya publikasi. Bagaimana proses pengerjaannya itu yang harus di-manage, direncanakan sedini mungkin, bahkan tadi hari ini udah mulai dipikirkan nih, mau mau mulai menulis kapan kalau dituntut setelah 2 tahun harus ada publikasi atau setelah tiga empat tahun harus sudah punya publikasi. Itu mungkin jadi satu yang harus dicermati. Nah, fungsi gugus artikel dan diseminasi ada di poin ini. Ber, uh, mungkin sayang uh, nanti bisa dipanggil mungkin lebih sering dipanggil Ami gitu bersama dengan satu uh, tim saya di gugus artikel dan diseminasi ada Pak Ayat dengan background ekonomi nanti akan membantu Bapak dan Ibu kami bukakan berbagai macam program next untuk membantu bagaimana mahasiswa bisa menyelesaikan tuntutan-tuntutan uh, yang di, yang diharuskan ketika nanti akan lulus jadi nanti di situ akan ada proses validasi artikel dengan aturan atau validasi aturan validasi artikel sendiri yang akan berbeda untuk S2 dan S3 nanti kualifikasinya. Kemudian ada peningkatan kualitas jurnal pasca. Jadi kalau tadi yang masih ya internal dengan Sinta 3 gitu, bisa juga menjurus ke jurnal-jurnal internal yang nanti sudah Sesuai dengan skupnya tadi, Sinta 3 dan lain-lain, serta di situ ada bagaimana penulisan dari sisi tesis dan resertasi dengan buku pedoman tesis dan resertasi. Kurang lebih, program-program yang dikembangkan uh, dalam uh, kegiatan GAD ini ada beberapa. Yang pertama, kemah riset. Kita punya kemah riset yang diselenggarakan itu setiap minggu. Bisa jadi setiap minggu itu ada dua atau tiga, tergantung ramenya nanti ketertarikan, karena kita juga mengundang uh, narasumber dari luar. So far kita pernah undang dari Chile, dari Vietnam, dari Jepang untuk membuka bagaimana perspektif menulis baik di konteks nasional uh, uh, Indonesia ataupun di konteks internasional. Jadi dengan kemah riset ini bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa yang sudah riset jangan terkecoh dari nama programnya, tapi ketika mahasiswa ingin mengembangkan keterampilan terkait dengan riset. Jadi kalau jangan merasa nanti masih baru, gak usah dulu, itu salah salah total gitu. Jadi persiapannya tadi harus harus curi start lebih cepat gitu. Karena sebenarnya Bagaimana nanti pengembangan topik riset, pencarian masalah dalam riset untuk mengembangkan uh, untuk mencari gap dalam riset lalu memformulasikan dalam bentuk proposal, penulisannya seperti apa di bab 1, 2 dan 3? Itu yang akan dirinci, bagaimana akan dilakukan step by step dalam program KRIS tersebut gitu. Lalu juga ada yang nanti concern ke publikasi juga. Lalu yang kedua ada milestone mock up. Milestone mock up itu kalau tadi GPJM akan menilai bagaimana dari sisi penjaminan mutunya kita membantu mahasiswa untuk mempersiapkan Malson mock mockup bisa jadi persiapan sempronya mau latihan sempro boleh, mau latihan presentasi, conference internasional boleh jadi kita sangat dipersilahkan datang untuk ke GAD tapi uh, mungkin nanti harus buat janji terlebih dahulu jangan berbondong-bondong bahasanya begitu untuk berdiskusi jadi kemarin untuk kita baru selesai konferensi Each Head yang ada di Paca Sarjana sebulan yang lalu, beberapa mahasiswa datang untuk me, untuk berdiskusi. Saya akan bicara 30 menit, kira-kira kalau saya buatkan begini ini bagaimana ya formulasinya? Saya punya berapa slide? Kira-kira kalau konferensi internasional akan seperti apa gitu. Itu yang akan dikembangkan. Jadi bisa via diskusi Ataupun uh, salah satu program yang ada di kemah riset juga mengcover bagaimana presenting research in a conference or in an academic forum Jadi itu juga ada sesi tersebut Kemudian ada dikatakan writing retreat atau nanti pembuatan manuskrip Nah ini pas banget kita baru akan running kalau tidak salah minggu depan ya Tanggal 29 pertama akan diisi oleh Ibu Lara Fridani Nanti akan membawakan bagaimana penulisan introduction di writing retreat it, itu kita akan lebih dalam lagi tentang menulisnya dan kemudian akan kita bagi scoop-scoopnya berdasarkan section-section yang perlu ditulis mahasiswa. Karena akan sangat berbeda bagaimana menulis introduction, literature review, lalu metodologi dan bagaimana pemaparan hasil. Jadi lagi jangan menunggu. Kan belum punya riset, belum punya hasil, tapi yang namanya menulis pendahuluan atau introduction saya rasa siapapun itu sangat membutuhkan. Kemudian ada postgraduate conference. Nah ini karena pasca sarjana sudah punya dua konferensi internasional. Weekend ini kita akan running ICMBA. Mungkin buat teman-teman dari IM, S3 IM, kalau mau mendaftar masih bisa, ya mas ya. Kalau mau menonton, mbak. Jadi masih bisa mendaftar atau siap, uh, yang lain, tapi itu fokusnya di uh, manajemen, business and administration. Gitu. Jadi masih terbuka, silahkan kalau mau bergabung melihat bagaimana konferensinya nanti kita uh, organize di hari Sabtu dan Minggu untuk melihat beberapa presenter yang juga nasional dan internasional masih, saya rasa masih ada kesempatan itu. Jadi bisa ikut meramaikan dan ikut mengobservasi. Nah, karena kita sudah punya konferensi, kita akan uh, buatkan formulasi yang sedikit berbeda, tapi nggak jauh-jauh dari kita menyebutnya Research Day sun itu kalau tidak nanti di September ataupun di Oktober awal kita uh, di research day kita akan mengolah tentang theoretical framework in research. Jadi bagaimana formulasi penggunaan teori-teori uh, ke dalam fondasi penelitian kita. Terus terus enggak enggak kayaknya kalau enggak suka research pasti pusing gitu. Tapi kalau sudah berkutat dengan ya harusnya mahasiswa sudah ada di bidang itu. Jadi itu satu topik yang menarik untuk belajar banyak sekali theoretical framework yang bisa digunakan dalam konteks Uh, penelitian. Kemudian juga ada writing group. Writing group ini seru-seru enggak enggak karena ada yang kita olah itu di dalam ruangan GAD bersama dengan mahasiswa yang bawa papernya. Ada yang kita lakukan peer review sebelum ini bacakan dulu oleh mahasiswa lain supaya saling menilai tulisan ataupun kita hangout keluar untuk diskusi tulisan yang sudah Dibuat mahasiswa, jadi writing group tidak mengajari menulis, tapi mahasiswa akan membawa produk tulisannya untuk kita eksplor bersama. Bagaimana dengan kaidah penulisan yang sudah dikaji di berbagai macam sesi? Kemudian ada trimine tesis, ini latihan seperti presentasi tesis sebenarnya atau disertasinya. karena kan kalau orang Indonesia mungkin tipikalnya akan sama ya, common umumnya, orang-orang ketika membahasakan tesisnya itu kayaknya. Mewah kurang mewah, bahasanya berat kurang berat gitu. Padahal menyampaikan penelitiannya yang baik itu adalah yang membuat misalnya orang rumah kita, ibu kita atau ayah kita yang ketika mendengar kamu tuh ngerjain apa sih di kampus gitu? Oh saya melakukan penelitian pengembangan uh, penelitian dan pengembangan dengan memakai pendekatan apa tidak gitu. Tapi nah ini gaya-gaya menyampaikan penelitian yang berbeda. Dengan konteks akademik formal itu yang akan coba kita latihkan juga karena biasanya lari kemana sih presentasi riset kita kalau nggak ke jurnal ataupun ke tesis kita sendiri. Ada nggak yang ditulis di majalah? Ada nggak yang diliput di misalnya conversation.com atau di majalah-majalah guru? Sebenarnya kan harusnya dampak riset itu ke sana. Karena harus, kalau buat guru, dibaca oleh guru. Kalau dia kebijakan, dibaca oleh orang-orang yang pengambil kebijakan. Tapi, tone berbicara tentang penelitian itu tentunya akan berbeda dengan cara yang kita pakai umumnya di jurnal ataupun di koridor tulisan-tulisan ilmiah. Nah, ini juga akan kita coba kembangkan dengan bagaimana memformulasikan, baik contoh sederhana, abstrak dengan gaya yang lebih sederhana, tidak terlalu ilmiah, dan yang kemudian terakhir research exchange. Tempat saya dulu berdiskusi dengan Pak Direktur bahwa pola penelitian di pasar sarjana tendensinya begini, punya pola tersendiri A gitu. Kalau udah pengaruh, pengaruh, pengaruh aja terus banyak. Pengembangan, pengembangan, pengembangan aja banyak. Nah, jadi ada di sini satu program yang diinisiasi untuk mengembangkan bagaimana sih melihat pola penelitian yang juga berkembang di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami juga mengundang berkolaborasi dengan mahasiswa ataupun uh, researcher yang ada di luar negeri untuk datang di konteks uh, keilmuan yang berbeda, sharing tentang bagaimana research-nya di sustainability. Kita sudah pernah panggil bagaimana konteks research-nya di bahasa, kita sudah panggil bagaimana tentang konteks di kebijakan pemerintahan, kita juga sudah pernah panggil. Jadi, bisa memberikan variasi atau ide-ide baru untuk mengembangkan topik atau masalah penelitian. Nah, jadi secara keseluruhan, sebenarnya formulasi dari pengembangan keris itu nanti tendensinya akan ada dua. Buat uh, mahasiswa yang starting research dengan beberapa topiknya tadi, penulisan introduction, pen, uh, pengayaan, masalah penelitian, atau mencari topik penelitian, dan lain-lain yang masih beginner. Tapi yang selanjutnya juga ada yang sudah advance nanti ini nah kalau kelas-kelas advance ini sekedar mungkin kalau misalnya belum tadi melakukan bisa sit in juga itu tidak tidak menjadi masalah untuk untuk mendengarkan bagaimana data analisis, lalu penggunaan tools-tools untuk menganalisis data, lalu bagaimana memformulasikan uh, temuan penelitian dalam bentuk misalnya di disertasi ataupun di manuskrip jur, uh, artikel ilmiah itu kan akan berbeda. Jadi mungkin ini kelas-kelas advance yang memang belum ditujukan untuk mahasiswa yang baru uh, memulai atau memulai atau mencari ide penelitian. Nah. Ini mungkin uh, contoh sebaran dari narasumber kita yang sudah pernah ada. Jadi, kita main virtual itu di Australia, lalu ada di Jepang, Vietnam, Chile, Portugal, uh, Inggris. Saya lupa pokoknya sebarannya kurang lebih ini dan kita juga uh, punya banyak list yang sudah menunggu. Jadi, ya kalau bisa saya bilang don't miss it. Kayaknya kok uh, topik topik-topik dari sesi-sesinya itu akan seru-seru untuk untuk apa ya, dinikmati bersama bersama calon-calon researcher mungkin yang akan segera turun lapangan dan lain-lain dengan topik tesis dan penelitiannya ini contoh dua flyernya kita dengan Dr. Kaoru Matsunaga dari um, dari Kansai University Jepang, yang satu ini ada Maxi ini untuk yang S2, PhD candidate uh, dengan HD, SD itu lulusan terbaik dan sudah punya publikasi semenjak S2. Jadi dia juga jurnal reviewer di beberapa tempat dengan uh, juga sebagai editor. Ini mungkin yang sesi-sesi yang juga sudah pernah kita laksanakan tahun sebelumnya. Nah, satu yang penting, ini uh, sedikit colongan juga bu. <laughs> mungkin uh, bapak dan ibu dua uh, di dua buku ini juga ada tulisan saya karena saya ya pasti melewati apa ya perjalanan PhD juga sama seperti Bapak dan Ibu ada satu poin yang harus dilewati bahwa PhD itu tidak terkait dengan akademik-akademik saja mungkin saya menyampaikan banyak akademiknya juga tapi yang harus di maintain baik itu yang S2 juga saya rasa perjalanan 2 tahun sampai dengan 4 tahun itu perjalanan yang panjang sekarang hari ini masih semangat atau malah udah nggak semangat karena udah kepanjangan stay di sini. Tapi saya rasa ada energi sebagai mahasiswa, wah saya baru mulai kuliah. PR besarnya adalah bagaimana menjaga energi itu sama nanti setelah di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ini PR besarnya. Jadi dua buku ini saya rasa mewakili ada banyak yang bisa dikaji maintaining relationship sama supervisor ada di dalam situ. Bagaimana emotional well-being ada di situ. Depression ketika menulis kok kayaknya mentok aja ada di situ. Bagaimana uh, covering feedback, menanggapi feedback dari supervisor ada di situ gitu. Jadi ini buat bahan bacaan mungkin ada yang versi Indonesia itu Roller Coaster bersama teman-teman PhD Australia kalau tidak salah sedangkan well-being in doctoral introduction education sorry itu dengan teman-teman dari lintas negara jadi dua opsi mungkin buat menjaga energi bapak dan ibu karena jangan pernah merasa sendiri ketika menemukan masalah di penelitiannya yang belum di ACC terus nih tenang saja banyak sekali mahasiswa yang merasakan yang sama you're not alone itu mungkin tagline yang saya bawa di situ atau yang kedua let's suffer together jadi kalau di sini ya ada 100 mahasiswa harus nanti bisa dijaga supaya yang bersama di sini bisa lurus lulus bersamaan di tahun keempat nanti atau di yang master juga di tahun kedua itu segera lulus bersama. Support system itu perlu dibentuk antara sesama mahasiswa mahasiswa dan juga dengan lembaga dan kami di sini dari gugus artikel dan diseminasi sangat terbuka buat bapak dan ibu yang mau berdiskusi yang intinya, kami akan berupaya mendukung Bapak dan Ibu untuk lulus tepat waktu, seperti yang diharapkan oleh Pak Direktur yang disampaikan tadi. Harus lulus tepat waktu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Ami dan Ibu Nurjana, atas penyampaiannya. Hadirin sekalian, agenda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kalian yang saya hormati, Dr. Dedi Purwana Embas, selaku Direktur dari Pasar Sadar Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Dr. Wardani, Wakil Direktur 1, serta Profesor Dr. Jafar, Wakil Direktur Dua. Bapak Ibu tenaga pendidikan di Pasca Sadana Universitas Negeri Jakarta dan juga yang saya banggakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa baru Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan di sini saya mewakili dari organisasi mahasiswa yang ada di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta yaitu yang bernama Forum Wacana atau Forwacana yang kepanjangannya Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Ini forum wacana atau forwacana UNJ berdiri pada tahun 1997 pada tanggal 20 Mei yang bertujuan yaitu mengembangkan kepribadian dan intelektual mahasiswa yang kedua, memberikan kontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan tridharma perguruan tinggi, berpegang teguh pada nilai intelektual, moral, dan agama. Dan yang terakhir, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mahasiswa secara berkesinambungan. Di sini ada asas dan tujuan dari ber forum mahasiswa pasca sarjana Universitas Jakarta yang pertama yaitu asas yang terkait dengan intelektual, sosial, dan yang ketiga mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua terkait dengan tujuan dari berdiri forum mahasiswa pasca sadarnya pasca sarjana. Yang pertama yaitu mewadahi berbagai aspirasi dari Bapak Ibu mahasiswa semuanya yang ada di pasca sarjana, pasca sarjana Universitas Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada pimpinan ataupun dari berbagai akademik yang ada di pasca. Yang ketiga yaitu menindaklanjuti aspirasi dari teman-teman Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Bahwa uh, kuliah di pasca sarjana terutama program magister dan program doktor memang tidak mudah untuk jaga konsistensinya. Karena di tahun pertama itu sangat bersemangat. Tahun kedua, tahun ketiga mulai menurun. Empat, kelima, jangan sampai menghilang. Itu yang terjadi sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu saya yang ada di sini masih tetap selalu menjaga semangatnya untuk selesai dan menyelesaikan studinya di pasca sadarnya UNJ. Yang ketiga yaitu bentuk kegiatannya ini akan disesuaikan dengan struktur dan bidang-bidang organisasi yang ada di Pasca Sarjana. Yang keempat, tepatnya adalah akademik dan juga non akademik. Di sini ada wewenang dari Forum Wacana yang berdasarkan dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah berdasarkan musyawarah besar pada tahun 2002 ini yang pertama yaitu memfasilitasi berbagai kegiatan mahasiswaan yang kedua memfasilitasi kepentingan mahasiswa pasca sarjana UNJ terhadap birokrasi di SNJ yang pastinya ini berdasarkan dari permasalahan-permasalahan Bapak Ibu dalam setiap menjalani proses penyelesaian studi ataupun proses perkuliahan di pasca Sarjana unj. Misi kami yaitu membangun sinergitas antar mahasiswa dan seluruh sivitas akademik di pasca sarjana. Yang kedua, menjadikan forum wacana yang inspiratif dan juga yang solutif. Yang ketiga, membangun budaya berpikir kritis dan solutif. Yang keempat, mendorong mahasiswa pasca sarjana, pasca sarjana yang kompetitif dalam mengembangkan ilmu dan teknologi yang kelima sebagai salah satu wadah pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwasannya kita sebagai mahasiswa dituntut kasih. Nah harapan saya kami di Forwacana juga bisa memfasilitasi Bapak Ibu semuanya untuk ikut bersinergi dalam uh, terkait dengan publikasi artikel karena itu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pasca sarjana, man hanya satu terkait dengan permohonan kami sebenarnya untuk bisa bagaimana mengelompokkan bidang keahlian bapak ibu masing-masing terkait dengan publikasi atau terkait dengan artikel yang akan ditulis nantinya, karena itu sebagai salah satu syarat, makanya kita juga harus bisa berkolaborasi antar mahasiswa. Di sini ada beberapa program prioritas yang kita jalankan. Yang pertama yaitu menjalankan amanah tridharma perguruan, perguruan tinggi, ada pengajaran, ada penelitian dan juga ada pengabdian. Yang kedua mensinergikan antara mahasiswa dan pimpinan sadarnya terutama dengan Bapak Ibu Korprodi, Bapak Ibu Pimpinan Direktur, dan juga tentang Bapak Ibu Akademik. Yang ketiga, melaksanakan diskusi terhadap isu sosial, pendidikan, dan juga akademik yang ada di Pasca Sarjana. Yang keempat, membuka ruang diskusi bagi mahasiswa sebagai jembatan masalah dalam penyelesaian studi. Terakhir, kami sudah menyel menyelenggarakan juga diskusi dengan uh, pimpinan pasca terkait dengan penyelesaian studi senior kita angkatan 2015, 2016 dan dan juga 2017 yang mana ada kendala yang harus diselesaikan terutama terkait bagaimana pelayanan dalam menyelesaikan studi dan apa masalah utama yang dihadapi Bapak Ibu sekalian. Terakhir saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada pasca sarjana, di dalam program pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2022 dan 2023. Sekali lagi, Bapak Ibu jika ingin bergabung dalam organisasi mahasiswa pasca sarjana ataupun forwacana, kami mempunyai sekretariat di gedung M di sebelah gedung Bung Hatta ini, di lantai dasar, lantai satu, yaitu di dekat pintu sebelah utara, itu kantor sekretariat kami. Kami selalu membuka ruang buat Bapak Ibu semuanya. Jika ingin berdiskusi, jika ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, kami juga akan memfasilitasi untuk bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan yang ada di pasca-sardanya Universitas Negeri Jakarta yang bisa saya sampaikan saya atas nama organisasi mahasiswa Forum Wacana Universitas Negeri Jakarta menyampaikan selamat dan semoga Bapak Ibu semua bisa lulus tepat waktu. Sedikit saya sampaikan tadi saya kutip dari hasil wawancara Bapak Rektor tadi pagi mahasiswa yang cerdas itu adalah mahasiswa yang bisa menyelesaikan studinya. Bukan hanya terkait dengan PK yang diterima saat lulus. Dan yang terakhir, tesis atau disertasi yang baik adalah tesis disertasi yang selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin sekalian, Agenda selanjutnya, pengenalan akademik dan kemahasiswaan oleh Biro Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat, Bapak Bagus Muda Irawan ST, dan dilanjutkan dengan pengenalan siakat oleh Unit Pelayanan Terpadu TIK yang akan disampaikan oleh Dr. Uwes Hoiruman MPD. Kemudian penyampaian tentang Unit Pelayanan Terpadu Bahasa oleh Ibu Dr. Widya Parimita SMPA dan layanan perpustakaan oleh Unit Pelayanan Terpadu Dr. Yosa Isyadi MPD. Kami silakan warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Wakil Direktur 1 Ibu Profesor Dr. Wardani Rahayu MSI Yang terhormat Wakil Direktur 2 Pasca Sarjana Bapak Prof. Dr. M. Jabar MSI Serta Bapak Ibu Koordinator program studi di lingkungan Pasca Sarjana Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Mohon izin kami akan menyampaikan Pengenalan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Humas UNJ Kantor kami uh, berada pada gedung Daksinapati Fakultas Ilmu Pendidikan lantai 1 Tugas uh, dari PHK adalah memberikan layanan administrasi, administrasi akademik dan administrasi kemahasiswaan. Berikut layanan administrasi akademik antara lain. Pertama, layanan cuti kuliah, lalu mengundurkan diri sebagai mahasiswa, penerbitan ijazah, serta pencetakan pratranskrip dan pencetakan Transkrip nilai serta layanan alumni lanjut untuk status mahasiswa. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administrasi atau membayar biaya kuliah. Kemudian, mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan oleh wakil rektor bidang akademik berdasarkan persetujuan tersebut. Bakum menerbitkan surat cuti untuk berhenti sementara sebagai mahasiswa aktif di UNJ pada semester yang diajukan dan sudah melaksanakan kewajiban administrasi atau membayar biaya cuti. Selanjutnya mahasiswa mangkir. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi atau tidak membayar biaya kuliah dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswa cuti. Lanjut lalu aturan cuti kuliah. Pengajuan cuti kuliah um dua kali selama masa studi masa studi kuliah di UNJ atau berturut-turut atau berselang. Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi dengan gaya yang ditetapkan oleh keputusan rektor. Kemudian masa cuti kuliah tidak dihitung sebagai masa itu pan semester semester jadi studinya menjadi uh, semester. Studi jadi masa cuti, masa cuti tidak dihitung sebagai masa studi. Berikut prosedur pengajuan cuti kuliah mahasiswa pertama mahasiswa mengajukan permohonan cuti ke admin program studi kemudian koordinator prodi memutus meneruskan permohonan cuti ke wakil direktur satu pasca sarjana kemudian wakil direktur satu pasca sarjana meneruskan permohonan cuti kuliah mahasiswa ke kantor wakil rektor satu Kemudian Wakil Rektor Satu memutuskan persetujuan cuti kuliah dan membuat disposisi ke Bakum untuk e, penerbitan surat cuti. Bakum menginput permohonan cuti ke dalam aplikasi lalu menerbitkan surat cuti. Mahasiswa membayar biaya cuti kemudian dapat mengambil surat cuti kuliah di BAK. Kemudian untuk prosedur pengajuan cetak perat transkrip nilai mahasiswa, mahasiswa mengajukan permohonan cetak perat transkrip ke koordinator layanan akademik pasca sarjana. Kemudian koordinator layanan akademik pasca sarjana mengirimkan permohonan tersebut ke BAK dan BAK mengunduh file perat transkrip nilai gunakan aplikasi Siakat. Kemudian BAK mengirim file pra-transkrip tersebut ke koordinator layanan akademik dan koordinator layanan akademik memberikan file pra-transkrip tersebut ke mahasiswa yang mengajukan. Selanjutnya mahasiswa mangkir. Mahasiswa mangkir ini mahasiswa yang tidak melakukan registrasi atau, registrasi atau mahasiswa yang tidak bayar biaya mahasiswa mangkir selama dua semester berturut-turut tetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah dengan yang semester pada saat mahasiswa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa mangkir wajib membayar biaya penuh KT pada saat berstatus sebagai mahasiswa mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan Jadi apabila semester ini Bapak Ibu akhir dan semester berikutnya kan jadi harus membayar semester yang ditinggalkan dan semester yang e, mau dijalankan. Status sebagai mahasiswa UNEG gugur apabila tidak lolos dalam evaluasi studi banyak dua kali untuk jenjang magister dan dokter PS di bawah ga dan atau SKS di bawah 12 telah kuliah 2 semester masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti program magister maksimal 8 semester dan program dokter maksimal 14 semester ini jika Bapak Ibu tidak mengambil maksimal normal Kemudian mangkir selama dua semester berturut-turut. Mangkir atau tidak membayar selama dua semester berturut-turut. Lalu melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh rektor atas rekomendasi melakukan tindak pidana dan telah memperoleh kapan hukum yang dikeluarkan sebagai peradilan. Selanjutnya layanan pengunduran diri. Layanan pengunduran diri ini merupakan layanan bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Mungkin pindah ke universitas lain dan status kemahasiswanya dinyatakan gugur oleh dan mahasiswa yang mengajukan surat pengunduran akan diberikan surat keterangan pernah kuliah dan daftar mata kuliah pernah di Berikut alur pengajuan pengunduran diri. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan admin permohonan pengunduran diri dari mahasiswa pada WD1 atau wakil rektor pasca wakil direktur pasca sarjana melalui aplikasi. Dan wakil direktur pasca sarjana teruskan surat pengangkatan diri maka ke BAK dan mendisposisikan ke BAK melalui aplikasi menerbitkan surat keterangan dan daftar yang pernah Lalu untuk wisuda atau penyerahan ijazah mahasiswa yang memenuhi syarat dan sudah ditetapkan dalam SK dapat dengan daftar ke data pada pemberkasan online. Kemudian layanan alumni. Layanan alumni merupakan layanan bagi alumni yang ijazah atau transkrip bermasalah misalnya kata yang dapat pada jasa atau ada ketidaksesuaian seperti nama salah atau tanggal lahir salah PHK ya akan menerbitkan surat keterangan sebagai jasa. Jasa atau transkrip nilai yang hilang atau rusak, keterangan Namun ini selanjutnya translate ijazah atau transkrip BA. Ijazah dan ah Ijazah demikian yang sampaikan dari Biro Akademik dan Terakat, terima kasih. Uh, Dafa, ya, nggak usah. Kalau duduk kok, ya, kiri aja deh. Ini efek penting ini kurus. <laughs> Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ijin Bapak dan Ibu, uh, saya flashback tahun 2017 posisi saya duduknya di ujung sana tuh, saya mahasiswa baru uh, pas sarjana im 2017. Saya ingat banget duduknya di ujung sana gitu. Ternyata sekarang saya diminta berdiri di sini. Uh, sebelumnya ada Prof Yayu yang terhormat, Prof Japar, Bapak-bapak di sini sahabat-sahabat saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Widya Parimita. Saya ini sebetulnya base nya di FA, kemudian saya sekarang base nya di S3 Ilmu kasasan Namun sejak tahun 2019 saya diberikan amanah sebagai Kepala UPT Bahasa. Nah, jadi saya di sini mau cerita ke teman-teman apa sih UPT Bahasa. Biasanya UPT Bahasa dikejar-kejar tadi Ami menyampaikan last minute Bapak dan Ibu ngejar-ngejar untuk e, apa publikasi gitu ya kalau ke pasar kalau ke UPT Bahasa sering para promotornya nelfon, "Wit, tolong itu mahasiswa gue portofolnya belum cukup tolong gitu kan nanti ya ibu maaf saya mau sidang pendaftaran sidang apa seminar proposal skor saya belum cukup saya cuman kemana aja selama ini ya. Gitu. Jadi yuk tadi Ami juga bilang yuk sekarang sama-sama nyicil karena ini saya sampaikan ya kenapa sih kita perlu nyicil supaya mumpung bapak dan ibu masih semangat. Saya duduk di kelas saya grup WA saya adalah pasti dokter MSDM. 19 orang. Terus baru yang lainnya kayaknya keenakan kerja ya. Digubrak-gubrak ayo bik nen. gitu ya. Oke, okay. saya memperkenalkan diri dulu nih UPT Bahasa. Apa sih UPT Bahasa? Kami adalah unit uh, pendukung ya, unit pelaksana teknis di UNJ. Tugas kami sebetulnya uh, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing buat sivitas akademika. Tapi saya mau fokus karena kayaknya pengalaman saya waktu jadi maba yang bicara di depan kita dengar tuh dikit-dikit aja. Uh, udah lihat-lihat jam pengen pulang. Jadi saya uh, memberikan uh, hadiah buat bapak dan ibu. Saya memberikan materi yang simple tapi mudah-mudahan nempel dan mudah-mudahan nggak ingat sama saya di akhir uh, uh, kuliah. Oke, okay. uh, ada website. Kita klik ya website. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung nyari UPT Bahasa ada di mana, di Gedung Dewi Sartika lantai 4, cukup uh, klik website-nya kita. Di website-nya ini nyantel ke website-nya UPT, eh, website UNJ sama Kang Wes sudah di-maintain di sini ya. Jadi nggak ada lagi nih alasan, saya biasanya Pak Yosa ya, Pak Yosa ya, suka mahasiswa bilang di last semester, nggak ada sosialisasi sih, gitu. Saya sama Pak Yosa suka dek, gitu. Aduh, sosialisasi apa ya? Jadi tolong dicatat linknya website uh, UNJ, website UPT Bahasa ada di websitenya UNJ. Bapak dan Ibu tinggal klik ya, klik itu semua ada. Mau layanan apa aja ada layanan bahasa ya, bukan layanan lain-lain layanan bahasa. Mulai dari pelatihan bahasa Inggris, uh, translation, proofread dan lain sebagainya. Dan sebetulnya uh, sekarang ini juga kemarin kami baru dapat arahan gitu ya sebenarnya tulisan bahasa Indonesia kita pun sebetulnya masih banyak yang kacau. Ya, nah, Prof. Yayu mengingatkan saya, coba dong sekali-sekali juga ada proofread yang dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bukan hanya dalam bahasa Inggris, proofread dalam bahasa Indonesia ternyata disertasi dan tesis kita bahasa Indonesianya kadang tanda kutip tidak sesuai dengan KKBI. Nah itu untuk meningkatkan kualitas kita. Nah di websitenya UPT Bahasa atau kita mengenalnya sebagai Language Center of UNJ disingkat LCU yang menciptakan adalah doktor nirupa di FBS Pak Indro ya jadi bilangnya I will see you gitu ya LCU I will see you gitu jadi ada artinya tuh di situ jadi, I will see you teman-teman semua di uh, UPT Bahasa. Nah ini website-nya Bapak dan Ibu tinggal klik nggak usah bingung kalau mau tes bahasa Inggris tinggal klik linknya tes bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, saya mau menyampaikan hal yang penting sesuai dengan BPA. Sesuai dengan BPA, Bapak dan Ibu, teman-teman semua itu wajib minimal skor TOEFL ya. Bukan prediction loh, TOEFL. Ini ada dua nih biar nggak bingung. Ada yang namanya tes English prediction. Itu yang membuat soal adalah UNJ. Bahasa Inggris di UNJ. Skornya sebetulnya tes test of English prediction itu sudah diakui alhamdulillah per 2022 Dikti memberikan legalitas ke kami untuk mungkin ada peserta di sini yang untuk melakukan TKBI untuk berarti soal kami TEP sudah diakui oleh Dikti memiliki standar nasional tapi di pasar sarjana ya, khususnya siswa baru yang diwajibkan adalah TOEFL capai nilai skor itu TOEFL susah-susah gampang. Susahnya itu kalau nggak ada niat. Dan kalau mau tes jangan begadang. Jadi benar-benar harus disiap. Nah, sesuai dengan BPA ada minimum skor. S2 itu 475 ya Prof Ayu ya. S3 itu 500. Mencapai nilai 500 itu sebetulnya nggak gampang. Tapi make sense. kok. Dan jangan bilang aduh nggak mungkin nggak mungkin. Saya dulu juga berjuang. Angkatan 2000 saya 2017 itu sudah TOEFL ya Bapak dan Ibu. 2016 masih TAP. Saya sudah TOEFL. Itu juga sampai sekarang teman-teman saya masih ada yang ikut pendalam. Karena memang itu adalah prasyarat. Jadi Bapak dan Ibu nanti ada satu program saya diberitahu oleh. Uh, rektor Pasca, Prof. Dedi dan Prof. Yayu bahwa ada pelatihan bahasa Inggris buat maba yang nilai skornya di bawah 7. Uh, itu bermanfaat banget. Bermanfaat banget saya pikir program-program Nah ini adalah pelatihan bahasa Inggris. Dulu ini sudah dilakukan sejak 2019. 2019 hanya TOEFL preparation dan academic writing. Berdasarkan hasil evaluasi, akhirnya kami tambahkan dengan academic reading dan presenting. Gitu ya. Jadi akan ada empat subjek yang bapak dan ibu akan dapatkan, teman-teman dapatkan pada saat pelatihan bahasa Inggris. Nah ini sebagian besar sudah membayarkan melalui VA yang diberikan oleh kantor admisi. Jadi kami di sini hanya sebagai tim pelaksanaan nah mohon 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 pengertiannya saya sama prof Yayu sudah bingung mengatur jadwal karena saya juga dimarahin nanti sama prof Yayu, gpjm dosen dosen yang sudah mengajar jadi bapak dan ibu agak pasrah ya nanti kalau nerima jadwal kalau satu protes aduh saya bingung nih kalau aduh sabtu nggak bisa aduh jumat nggak bisa itu judulnya private ya jadi kalau private nggak mungkin saya. Tadi saya baru dapat daftar Prof Yayu eh, Pak Japar 700 maba S2 dan S3. Jadi ini harus dilaksanakan sebelum akhir November, Prof. Jadi izin tadi sudah dapat dari kantor admisi. Eh, kita melaksanakannya masih daring ya. Jadi eh, semoga bisa di Nah, kemudian nanti kalau tidak salah Bapak dan Ibu, kami sudah mengirimkan link WA ke sekretaris administrasi di langsung daftar. Nah ini nanti ada grup WA ya bapak dan ibu sudah eh, apa mendapatkannya kalau nggak salah di grup yang belum join di grup WA tolong langsung menghubungi tim admin eh, prodinya masing-masing. Eh, di sini langsung daftar ya teman-teman ya langsung link daftar. Nah nanti kami eh, memberikan eh, jadwal pelatihannya. Ya. Nah ini E, kalau tidak salah kami sudah e, koordinasi dengan administrasi dari masing-masing prodi. Saya rasa itu saja ya Dava ya. Nah Bapak dan Ibu teman-teman semangat ya. E, 2017 saya berada di posisi Bapak dan Ibu. Sama-sama berjuang e, walaupun dulu promotor dan kopromotor saya teman saya sendiri, senior saya. Tapi saya juga dicambuk-cambuk dan dicoret-coret. Jadi semangat seperti yang tadi Ami sampaikan semua di sini nih profesor-profesor ini juga ngalamin duduk sebagai maba beberapa tahun yang lalu, ya, jadi ingat jangan lupa ambil pelatihan, join pelatihan bahasa Inggris, kemudian kalau skornya masih kurang, sebelum semester 3 saran saya, sebelum kompre, naikkan lagi skor Jadi setelah semester 4 benar-benar fokus pada disertasi dan tesis dan publikasi. Saya rasa itu saja yang bisa sampai saya, saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terlomat. Mohon maaf, saya juga izin untuk berdiri. Postur mungkin tidak tipe... gitu tadi lebaran. <laughs> Ayo Prof. Ar, terima kasih atas kesempatannya. Saya Yosa Istiadi dari PT Takaan. Bapak Ibu yang baru hari ini kegiatan gedungnya mungkin paling dekat dengan pasca Bapak Ibu. Puan, ya gedung Takaan kita itu ada lantai salah satu ciri kalau Bapak Ibu cepat lulus jangan jauh-jauh dengan perpustakaan. Ya. Ada teman saya, saya lulusan PKLH tahun 2006. Lama juga. Gak banyak perkembangan sekarang. Ada teman saya, ya dia nggak pinter-pinter, sampai ditolak terus sama pembimbing. Pembimbingnya ngelihat perpustakaan terus. Atau dalam perpustakaan tidur atau enggak, Eh, ini ya udah lulus katanya langsung karena dekat dengan perpustakaan sehingga mau nggak mau nggak mau kita juga kalau mau cepat lulus teknya juga ya dekatlah dengan kenapa karena kita juga sebagai perpustakaan berusaha untuk mendekatkan dengan bapak ibu nah jadi ada kalau dilihat dari karakter gedungnya makanya sekarang motonya laboratorium literasi dapatkan literasi apapun datang ke perpustakaan mau dengan diskusi mau minjem buku terus tidur di situ boleh mungkin ngimpi-ngimpi dapat lagi ya kan gitu loh <gif> ya caranya beragam insya Allah eh, bulan depan kita sudah launching teater perpustakaan kita akan ada program film kita bisa kita juga akan launching studio untuk pembelajaran Bapak Ibu. Mau kadang-kadang jadi youtuber enak dipakai sih ngerekam gitu ya kalau mau ada ide-ide lain supaya untuk refresh gitu ya ada kuliah ku terus jadi buat gitu. perpus aja apa-apa ke perpus gitu. jangan sampai istirahat nyalain mobil tidur di situ dua tahun lalu pingsan aja tentunya kan tahuan gitu lebih bagus ke perpus perpus Pur menyediakan salah sarana makanya laboratorium literasi itu oke okay. oke okay, Coba dilihat itunya next gitu loh, nah ini ya, ada lantai satu lengkap ya, ada apa, peniti pantas, jangan takut hilang, ada locker, ada kunci ya, yang bisa dibawa, bapak ibu taruh di sana, dikasih tas eh, khusus dari perpustakaan untuk apa, buku, laptop, segala, dikasih tas transparan, naik ke lantai dua ya, lantai kedua itu adalah untuk masuk pengunjung, Nah dari lantai dua banyak infonya tuh ya, ada lantai tiga untuk koleksi buku umum lantai 5 koleksi majalah reference, lantai 6 karya ilmiah. Yang mau melihat bagaimana kira-kira disersati tesis yang akan Bapak buat, cepat pergi ke lantai 6. Banyak contoh-contoh yang sudah bisa dilihat Yang paling tidak kan udah lihat oh contoh tesis seperti ini. disertasi ini. Oh saya akan bikin binatang seperti ini. ya, jadi seperti apa yang saya persiapkan. Biasanya itu cukup anjur, misal Bapak Ibu lebih selesai. Atai empat itu yang kita siapkan sebagai uh, sarana multifungsi perpustakaan gitu ya. Ada koleksi CD, ruang diskusi ya, studio ya. Jadi diharapkan bisa berbagai aktivitas Bapak Ibu gitu ya, non akademik pun boleh ya. Mau senang hobi gitar, bawa gitarnya main di studio gitu ya. Saya juga siapkan alat-alat standar untuk bisa uh, membuat uh, refreshment lah bagi Oke, okay, lanjut next. Nah ini layanan umumnya apa? Layanan eh, front office-nya di atas di lantai dua. Ya. Bapak di lantai bapak ibu bisa mengakses beberapa layanan ya. Layanan keanggotaan itu sebenarnya sudah event otomatis ya kalau bapak ibu tercatat sebagai mahasiswa sudah nanti dapat kartu kartu anggota gitu ya. Kemudian sudah bisa mengakses seluruh layanan. Kita punya web nanti ya khususnya dengan sarana e-resources kita akses ya gitu lanjut next nah ini layanannya ya ini untuk buku-buku umum cukup luas ya Bapak Ibu kita punya 30.000 sampai 40.000 koleksi buku nasional dan buku textbook gitu ya yang sudah terupdate jadi memang kita sudah uh, apa eh uh, melakukan penyiangan terus selama setahun jadi yang update sesuai dengan Uh, knowledge ya pengetahuan gitu. lanjut, nah ini sarana-sarana ya, ruang baca, ruang kuliah, eh ruang kumpul diskusi cukup luas gitu ya. jadi tidak ya, apa tidak membuat uh, terganggu oleh hal-hal tertentu karena pengunjung lagi. kemudian ada koleksi-koleksi uh, di -koleksi room, koleksi-koleksi karya mahasiswa ya ada skripsi, esis, tesis bisa diakses oleh Bapak Ibu dipinjam dilihat seperti apa. Jadi ada hard copy-nya ada, tesis disertasi, CD collection-nya juga ada gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mendekati ke Bapak Ibu? Kita siapkan webnya. nya ya. weblib.unj.acid. Semuanya informasi untuk masuk ke sana bisa dilakukan di sini mau mencari dulu buku apa aja sih yang ada dicari dulu di sini ya. tip itu apa tip.unyaceri nanti saya tampilkan gitu ya. Kemudian mau melihat apalagi sumber-sumber informasi lainnya juga ada. Kita ada sumber e-resources EBSCO berlangganan itu bisa mendaftar mulai dari uh, akses web ini ya. Kita juga punya namanya e library perpustakaan di handphone aja ya, tuh bisa mendaftar langsung di web ini, kemudian dapat akses, bapak ibu nggak usah kemana-mana dicari aja bukunya di sini baca langsung, ya aksesnya cuma selama dua minggu nanti hilang sendiri, bapak pinjam lagi, gitu, ya. lagi gitu. Jadi supaya bapak ibu sering ke perpustakaan, saya juga perpustakaan. Uh, Oke langsung. Nah ini sarana irisosisnya ya ada e-library, relay, ada EBSCO, GEL. GEL itu ada macam-macam itu ada teknik, ada sosial, ada sign direct. Tapi aksesnya harus ada di wilayah. Ya. Bapak ibu buka sekarang pencet langsung bisa. Tapi di rumah mati karena rumahnya nggak punya wifi. Kok ada? Jadi harus ada passwordnya kalau mau di rumah. Caranya bagaimana mendapatkan password? Kunjungi ini web ini di titik ONJACD, daftarkan di sini. Ya. Ada pendaftarannya, baru bisa diakses di pun juga. Tapi lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu langsung ke Aksesnya kencang banget Bapak Ibu. Tidak usah nunggu, kalau di rumah masih muter terus. Loh. Kalau di perpustakaan akses dikasih. Bapak, nah. ya nih. Supaya... 30 bandwidth. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nih, di Library UNJ Bapak Ibu bisa download di Play Store ya, Library UNJ tapi cuma Android aja ya. kalau yang iOS ya, belum. Karena apa butuh itu lagi apa berapa kali gagal terus akun itu tuh. Jadi paling tidak karena dominan apa Android, Android bisa langsung daftar kemudian dapat akunnya kemudian bisa diakses oke okay, terus nah ini tampilan untuk EBSCO ya untuk EBSCO layanan itu ada sekitar 3.000 jurnal Edit semua ada yang khusus uh, education set komplit yang pendidikan akademik set komplit untuk yang bidang-bidang lain ada buku juga. Download aja pokoknya, Bapak Ibu silakan. Jurnal bisa terupdate, silakan untuk akses eh, ke seluruh. Bahkan EBSCO ini menjadi, menyiapkan sarana Bapak Ibu buat perpustakaan pribadi di program ini. Apa yang itu MSDM bikin folder sendiri, aku pun masukkan kapan-kapan kita buka koleksi perpustakaan. Biasanya tiap tahun kita ada itu ya, uh, Prof apa eh, uh, sosialisasi khusus EBSCO mahasiswa baru ya. Kemudian nanti ada diadakan lagi. Banyak manfaatnya ya kita mencari Uh. Baik, lanjut. Nah, ini apa uh, contoh yang apa? Uh, for scientific juga ada sarana-sarana tadi apa oh, ini dari Science Direct ya. Direct khusus lebih banyak yang si, yang itu science soalnya. Direct khusus. lanjut. Oke, okay, nah saya demokan sedikit untuk web ya. Jadi Bapak ingat tuh, lib manapun pokoknya ingatnya ke sana gitu ya. Kalau kita demokan untuk perpustakaan bisa Bu Nah, ini tampilannya. Tampilannya ini ada ada video tentang panduan atau profilnya perpustakaan gitu ya. Coba di kita ke bawah bu, kita ke bawah. Nah ini ya koleksi koleksinya. Nah, jadi kalau kita pencet eh, di labor, atau EBSCO aja dulu lah. EBSCO kita pencet, diklik klik langsung keluar ya, Kalau di wilayah kampus dia langsung dananya kan, apa password ya tapi kalau dari rumah dia akan menang password gitu udah kita langsung uh, pilih mau database apa gitu ya coba kita ada database yang pertama yang kedua oke okay, centang oke okay, lanjut continue aja di atas tuh yang kuning kuning nah tinggal pilih mau tentang apa uh, kata kuncinya kompetensi misal coba tulis kompetensi mau bahasa Indonesia boleh yang keluar nanti yang bahasa Indonesia mau yang penerbitnya apa orang-orangnya bahasa autornya orang Indonesia juga boleh bahasa Inggris silahkan gitu tapi lebih bagus lebih bagus dengan bahasa Inggrisnya kompetensi ya supaya Wah, luas gitu ya coba ya, search nah itu ya itu ada berapa tuh satu ada lima, sampai 57 artikel bahasa yang tensinya bahasa Indonesia bahasa Inggris satu ya bahasa Indonesia berarti kalau bahasa Inggris akan lebih banyak lagi dari berbagai sumber cari, apa jurnalnya uh, dengan oke okay, kita kembali ke webnya lagi Eh, kemudian di sini juga ada akses sudah ada ada pakel ya. Dagel juga juga ada akses medsos yang bisa Bapak Ibu. Kemudian kalau mau menanyakan langsung di kanan bawah mau bertanya kadang-kadang malam-malam Pak jam belajar tuh saya jawab pokoknya. Cari langsung ada pertanyaan-pertanyaan ah, yang bantu Akaan. saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sudah nih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ya, Prof. mohon izin. Kayaknya jumpling. Jumpling apa bahasa Indonesianya apa jumpling? Silent ya bahasa Indonesianya. Betul ya. <gifles> Keep silent. Uh, Bapak dan Ibu sekalian, uh, ada ingat lagu We Will We Will Rock You. Ingat? Ah, jadi nggak apa-apa kalau ospek kan harus dikerjain kan? tahun uh -uh, tahun 94 <laughs> boleh ya tapi we are we are pasca gitu ya gitu ya gitu, Men gitu ya gitu ya oke okay. bisa ya pasca pasca sambil injak ini ya bisa ya, daripada suruh tepuk pramuka Iya yeah. ya yeah, kan oke okay, ya yeah. satu dua tiga We are, we are pasca, pasca. Oke, okay. gitu ya. Enggak enggak rame, Pak Jafar ya, tapi suaranya keluar ya. We are, we are pascanya ya. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. We are, we are pasca. Pasca. Tuh kan suara kakinya nggak ada. Eh, takutnya ini nggak selesai karena semangatnya kurang gitu loh ya. Yang paling berat kan bukan materi pada hari ini loh Bapak Ibu. Kan? Ya. Yang paling berat adalah semangat kan gitu kan. Oke okay, ya sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. One more, satu, dua, tiga. Oke, okay. cukuplah segitu. Kayaknya dua tahun selesai S3 ya. <laughs> ya kan? Coba yang S3 di sebelah mana yang S3? Campur yang S2, berapa orang? Angkat jaburket kan kemarin waktu kita penerimaan mahasiswa baru banyak ya Prof. ya yang hadirnya kok sedikit ya ah calon nggak lulus ya calon lama ini kayaknya oke baik bapak dan ibu sekalian saya US Anisa Ruman bapak ibu base nya di program studi teknologi pendidikan kalau nggak salah di Pasca ya kalau sekarang biasa tahun tuh bisa pindah-pindah kita. Dan saya adalah kepala UPT TIK, Bapak Ibu, e, salah satu pelaksana teknis yang menjadi e, tulang punggungnya lah untuk e, Universitas Negeri Jakarta. Dan yang namanya UPT kita selalu backstage ya. Pernah ada di panggung kan? Ini baru kali ini. Terima kasih Bapak kita naik ke panggung gitu ya. Terkait dengan ini. Nah, dalam konteks ini Bapak dan Ibu sekalian, kita kami hanya ingin menyampaikan salah satu dari daripada IKA yaitu menunjang sistem di mana salah satu sistem informasi dari sekian banyak sistem informasi saya sendiri hafal itu yang paling populer adalah si akad akad dengan ijab sistem informasi eh, akademik ya bapak dan ibu sekalian yang nanti ini akan dialami oleh nah untuk masuk ke sistem informasi akademik yang bapak ibu lakukan secara lain, gitu. ya. Saya mau tanya nih sekarang bapak ibu. Next, uh, yang lanjutnya aja. Yang tanya bapak dan ibu sekalian itu. Sudah. Ada yang belum punya nim? Di sini ada yang belum punya nim? Nomor induk mahasiswa? Gak ngaku kan? Ada tapi di sini. Ada. Ntar belum bayar. Kalau nggak punya NIM berarti belum bayar. Jadi Bapak dan Ibu sekalian syarat untuk bisa masuk login itu adalah NIM. Jadi belum bayar berarti belum bisa masuk siakat. Belum bisa masuk siakat, belum bisa masuk yang lain lain-lainnya. KRS dan lain sebagainya kan itu beruntung ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, jadi beruntung ya Bapak Ibu yang sudah punya nomor induk maha Siswa berarti Bapak Ibu sudah bayar ya, karena saya dapat laporan dari admin banyak sekali yang belum daftar pulang, berarti belum daftar bayar dan ada kemungkinan Bapak Ibu yang ikut KKMB sudah ikut gitu ya, tapi memang belum membayar. Apa kan ikut aja Bapak ya, kapan bisa ini? Nah di, di, di sini nanti Bapak Ibu akan memiliki akun dengan nomor induk mahasiswa Bapak. dan jangan lupa nanti akan memiliki password dan passwordnya ganti. Sekali yang nggak bisa masuk si akad karena lupa password. Passwordnya. Kan pakai nama. Pak takutnya. Jadi pakai nama anak sendiri aja ya. Itu pasti ingat. Ini sering sekali Bapak Ibu, password ini lupa ya, walaupun ada lupa password ya. Nah ini biasanya terjadi uh, ketika urgent gitu ya, panik gitu ya, akhirnya. Kan ada suaminya dari Korea, telepon saya kan gitu ya. Saya kira begitu. Tidak bisa masuk si akad, padahal lupa. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, jadi selamat pada yang punya. Selamat datang di Bah, apa kita ya? Daksinapati ya? Kira-kira begitu ya. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian nanti setelah Bapak Ibu login itu ada beberapa aktivitas yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama dan utama adalah biodata. Next, Bapak. Nah, ini ya Bapak Ibu udah dapat dashboard ya, sorry. Dashboard dan setelah itu Bapak Ibu ngisi biodata. Lanjutnya aja, biodata. dashboard biodata ya. Next. Nah ini dia, ini penting banget Bapak. Hari ini kita orang yang datanya dan celakanya itu kalau data salah sudah. Ya kan? Nah ini saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, isi biodata ini yang paling rigid daripada yang ada di dalam salah satu yang ada di si Akad. Paling rigid banget. Dan banyak yang harus Bapak Ibu isi. Pertama adalah asal sekolah sebelumnya. Bapak Ibu Pasca berarti kalau S3 asal S2. Kemudian Bapak Ibu S2 berarti asal S 1 gitu ya Bapak Ibu. Itu harus di Berikutnya nama keluarga. Bapak Ibu, Bapak tanggal lahir dan lain sebagainya itu harus lengkap ya, Bapak kan? Ada kasus mahasiswa S2 atau S3 itu lahirnya bulan Maret tahun 2022. Ya kan? Karena saking rigidnya ngisi biodata Bapak Ibu, rigid banget. Sementara mungkin ya mahasiswa ingin cepat supaya bisa bayar gitu bayaran dan dan lain sebagainya, dan sebagainya, asal-asalan isinya. Dan sehingga kami temukan banyak sekali mahasiswa yang baru umur 6 bulan masuk S1. Nah gitu ya Bapak Ibu. Ini mohon-mohon ya Bapak Ibu. Kan sudah dapat NIM setelah itu nanti ngisi akad, ya, apa ngisi bio data ya. Ada mungkin lebih dari 50 item yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian. Paling makan waktu 10 menit sebenarnya. Tapi karena kita sabaran ya. Akhirnya di di situ memang wajib diisi bapak ibu ya tapi yang dapat mem yang dapat mengetahui data itu benar adalah bapak ibu kalian. nanti kasihan bakum pas mau apa pemberkasan sudah ya salah nama coba bayangin ayo Ahmad double m jadi muhammad kan muhammad double m nya benar belakangnya jadi t gitu kan jadi repot itu bapak ibu sekali ya nah itu tapi nggak ada kasus nama salah ya. Tapi biasanya adalah tanggal lahir. Saya kira seperti itu. Oke selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian setelah masuk ke biodata Bapak Ibu akan mulai mengisi pengisian. Ini mudah ya Bapak dan Ibu. Tapi syaratnya itu tadi. Isi KRS itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu sudah bayar U. ya KT. Rasanya ditarik ulur ya karena perpanjangan masa pembayaran UKT KRS-nya harus dibuka diperpanjang lagi dan lain sebagainya. Nah ini pengisian KRS ini nggak terlalu sulit Bapak dan Ibu karena daftar mata kuliahnya sudah ada yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu tinggal ya kepada slide berikut. Search gitu ya mata kuliah yang ingin Bapak Ibu ya. Nah, di situ hanya ada tambah e, tombol tambah bapak ibu nah kalau nanti bapak ibu apa namanya e, galau gitu ya nggak mau ngambil mata kuliah itu tinggal pasca kan biasanya. relatif sama ya. ya paket gitu ya selanjutnya kalau sudah ngisi krs bapak ibu sudah bisa mengikuti proses pembelajaran dan kalau pembelajarannya itu sudah dilaksanakan bapak ibu <coughs> sorry krs ini bapak ibu tidak perlu datang ke ke sini untuk bapak ibu tinggal print aja gitu ya di ini dan setelah itu bapak ibu ngikut proses belajar eh khs next Hasil nah, hasil studi sama bapak ibu eh, lewat akun itu akan keluar hasil bapak dan kalian nah kaitannya dengan jaminan mutu nanti pada saat hasil studi bapak ibu diharapkan bapak ibu survei kepuasan pelanggan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dosennya si Wes gitu misalnya. ada skala 1 sampai 4 ya Bapak. Ya jangan sampai. Itu kira-kira begitu ya. Itu harus diisi. nanti baru Bapak Ibu dapat memperoleh KHS. OP-nya begitu supaya aksa Bapak Ibu kira-kira begitu. Oke. Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian setelah hasil studi ada, Kemudian selanjutnya apa lagi ya? Saya lupa. Next. Terima kasih ya. Hah? Gitu kan. Sudah sebenarnya ada satu fitur lagi adalah pemberkasan. Ya, pemberkasan wisuda ada fitur juga di akad. Jadi Bapak Ibu. Si akad itu sejak tahun berapa ya? kan? Sudah ada ya. Jadi, jadi pemberkasan wisuda tidak lagi dilakukan dari Bapak Ibu, nah, ada lagi fitur, namun ayam dan rasakan itu saja Bapak dan Ibu sekalian dan saya sangat dan Bapak Ibu harus segera pulang ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang. Eh, kalau ada umur yang panjang, Bapak Ibu jangan lupa untuk mandi. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagus, ya dan Bapak Ibu hadirin sekalian, rasa kita sudah tiba di pengujung. Terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber serta tamu hadirin sekalian, mahasiswa pasca sarjana baru yang sudah berkenan hadir hingga akhir acara. Saya Alfi selaku pembawa acara dari mahasiswa pasca sarjana program studi linguistik terapan, Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Izinkan saya memberi satu pantun, bunga mawar bunga melati. Indah dipandang di pagi hari, saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Wow, wow, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bu Widya, Pak Wes, Pak Joshua.